I can feel nature's energy, where I can reach out and touch the city anytime I want to. Nestled in the ultimate facilities to manifest life with my own flavor. This is where the fashion of the West can meet the exotic fruits of the East within one mall. This is a place where my mind can wander. This is where life takes me by the hand. This is where the night glimmers with exuberance. A place where every moment is a celebration of life. This is where I rejoice, life. This is where I live. This is Southgate. enormous Land. 40 years ago. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya di hari Sabtu ini? Selamat bergabung di Sinar Mas Land Webinar Living in the City. Saya Rasa Mayori yang akan menemani Bapak Ibu di event virtual kita kali ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah proyek yang sangat istimewa dari Sinar Mas Land, yaitu Southgate Residence. Dan saya tidak sendirian, sudah ada beberapa narasumber yang telah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Bapak Yanto Suryawan, selaku Head of Sales Strategy Commercial National Sinarmas Selain Selamat pagi Pak Yanto. Pagi Mbak Ersa, sehat-sehat ya, Mbak? Sehat selalu. Saya selalu seneng nih kalau ketemu Pak Yanto karena semangatnya selalu oke, tertular sampai ke rumah masing-masing. Okay. <laughs> Tentu sudah semangat juga ya, Pak ya untuk berbagi informasi kepada kita ya pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bisa sharing ke banyak uh, pemirsa nih yang di sini nih. Baik, selain Pak Yanto, juga telah bergabung bersama kita, Wulan Guritno, seorang aktris cantik yang juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Selamat pagi, Wulan! Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya um, stay healthy and happy. Itu yang penting happy. Betul. Yang penting healthy and happy Yalan, ya ya. Yeah. Kemarin Wulan juga sudah uh, sempat mendatangi langsung show unit dari Southgate Residence. Dan nanti Wulan akan berbagi pengalamannya. Benar bareng ya kita ya kemarin. Iya bareng seru ya, seru ya. Nanti kita lihat keseruannya. Dan selanjutnya juga yang akan menjadi narasumber kita di pagi hari ini ada Bapak Ali Tranghanda selaku CEO dari Indonesia Property Watch. Selamat pagi Pak Ali. Pagi Mbak Yasa, salam sehat semua. Sehat. Ketemu lagi nih kita nih. Ketemu lagi Bapak. Nah Bapak nanti saya penas. Saran nih kalau dari pendapat bapak ya, apa sih yang membuat Southgate Residence ini istimewa? Dan saya dengar-dengar Southgate ini juga mendapatkan banyak sekali penghargaan ya pak ya. Yes. Ya, Nanti ya. akan kita beberkan keistimewaannya. Tapi yang pasti bapak ibu hari ini juga banyak sekali penawaran istimewa yang bisa didapatkan. Dimana bapak ibu yang melakukan transaksi akan mendapatkan hadiah 5 gram logam mulia dan juga voucher Informa khusus. Sekali lagi hanya untuk Anda yang bertransaksi di hari ini dan kesempatannya berlaku sampai dengan jam 10 malam hari nanti. Dan jangan lupa juga Sinar Maslan memberikan penawaran menarik yaitu moving quickly untuk Anda ya, di mana Anda bisa mendapatkan keringanan DP hingga 20%, bayar UTJ langsung akad, serta memilih hadiah suka-suka sampai dengan 45 juta rupiah. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Marketing Gallery Southgate di nomor 021 295 880 atau bisa langsung ke website di www southgate.id. Nah, sinar maselan virtual event ini juga didukung oleh bank rekanan yaitu Bank Man, Bank BNI, Mandiri, CIMB Niaga, UAB Indonesia dan juga Permata Bank. Di mana masing-masing bank ini juga memberikan penawaran istimewa. Bapak Ibu bisa melihat di chat box nanti kami akan memberikan info penawaran apa saja yang diberikan oleh masing-masing Bang dan apabila ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi agent yang mengontak Bapak Ibu untuk bergabung di acara hari ini apabila ada pertanyaan sepanjang acara kita silahkan Bapak Ibu Tuliskan di chat box nanti kita akan menjawab pada saat sesi Q&A baik kalau begitu kita akan langsung memulai mau ngobrol sama Bapak Ali Teranghanda terlebih dahulu oh, okay. Pak Ali langsung nih kita ya langsung. Jadi pak, ini kan infonya Southgate Residence ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Antara lain dinobatkan sebagai Best Premium Apartment Jakarta serta Best of the Best Apartment di ajang Golden Property Awards 2019 oleh Indonesia Property Watch. Betul ya pak ya? betul betul luar biasa ini nih Southgate ini. luar biasa makanya sampai mendapatkan segitu banyak penghargaan apa sih Pak yang membuat Southgate ini istimewa dan mungkin Pak Ali juga bisa jelaskan dulu mengenai uh, IPW atau Indonesia Property Watch silakan oke okay, oke okay. uh, pada pemirsa semua salam sehat semua ya senang ya kita bisa ketemu ketemu di sini lagi meski dalam webinar uh, senanglah lihat teman-teman ini semua pada sehat semua jadi sebetulnya betul Mbak Yasa jadi Southgate ini sebenarnya luar biasa jadi saya nanti tidak segan-segan untuk meyakinkan pemirsa kalau Southgate ini sangat berkualitas gitu ya jadi sebelum ke Southgate sebetulnya saya mau mau sedikit lah saya sedikit uh, sharing dengan teman-teman semua dengan bapak ibu semua jadi gini saat ini kan uh, properti itu sebetulnya salah satu instrumen investasi yeah. gitu ya uh, banyak sih sebetulnya instrumen investasi tidak hanya properti kan misalkan e, deposito itu tabungan lah ya kemudian saham reksadana bahkan emas ya jangka pendek ini lagi bagus ya e, saham pun jangka panjang bagus mungkin jangka pendek hati-hati gitu ya <laughs> agar beresiko juga tapi kok saya dengan pilihan-pilihan investasi yang ada saya kok balik-baliknya ke properti gitu ya karena saat ini kalau kita lihat properti itu kan properti itu investasi yang solid secara fisik ada dan lebih aman gitu ya jadi lebih aman semua pada 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 memilih properti saat ini, even saat pandemi sebetulnya. Jadi kalau ada yang bilang kapan sih beli properti semuanya sebetulnya sepanjang masa itu properti untung kok. Tapi jadi, memang. Jadi, kenapa? jadi memang selalu tepat ya pak ya e, waktu iya, membeli properti. Iya. Sebetulnya properti ada "it's time to buy". Oke okay lah ya kan, it's okay. gitu. Tapi, tapi istilahnya memang ada momen-momen yang bisa sangat luar biasa momen-momen yang bisa dimanfaatkan untuk uh, para yang akan menghuni beli properti juga atau berinvestasi. Memang saat pandemi ini banyak penawaran-penawaran menarik gitu ya. Jadi bahkan saya, saya pikir ini kondisi ini mungkin penawaran penawaran ah, tadi ada saya lihat logam mulia, ada voucher ini. ini. <laughs> saya juga sampai waduh ini keringanan DP sampai beratusan juta saya bilang gua. Ini momen ini yang mungkin tidak akan terjadi lagi. Kita pun ya kan berharap seperti itu ya pandemi tidak akan terjadi lagi gitu kan. Betul. Jadi dengan kondisi ini Bapak dan Ibu sebetulnya momen yang sangat bagus gitu ya. Jadi ini mungkin yang apalagi brandnya brandnya Sinarmasland gitu. Ini, ya. ini dua-dua poinnya penting. Nah terkait sebetulnya dengan apa namanya uh, yang tadi award itu ya award. Jadi sebetulnya award yang kami berikan itu uh, kami itu saya saya sebetulnya dari CEO Indonesia Property Watch ya. Indonesia Property Watch itu sebetulnya lembaga research. Ini kenapa saya mau, mau mengulas sedikit mengenai Indonesia Property Watch karena sebetulnya penghargaan yang diberikan ke Southgate itu bukan berasal dari lembaga yang kaleng-kaleng. Oke. Okay. Ya, saya mau uh, membahas sedikit mengenai Indonesia Property Watch singkat aja, nggak mungkin nggak memakan waktu terlalu banyak, gitu ya. Indonesia Property Watch itu lembaga research. Jadi kebutuhan saya itu tenaga ahli di Kementerian PUPR juga, Kementerian Ekonomi di POK ya properti kemudian di Estate Indonesia berat riset juga. Kemudian eh, apa namanya? saat ini Indonesian Property Watch sudah dipercaya tahun ke-8 kami itu kerjasama sebagai konsultan properti di Bank Indonesia. Jadi kita survei di Jabodetabek, Banten semua perumahan, hampir semua perumahan kemudian 12 kota di eh, apa di seluruh Indonesia ya tiap tiga bulan ya. Jadi eh kami akan menjaga kredibilitas kami gitu ya. Jadi saat ini sebetulnya udah kali ketiga kami itu mengadakan yang namanya Golden Property Awards. Nah ini nih ya, Golden Property Awards. Nah apa sih Golden Property Awards itu? Jadi saya sempat, uh, ini dimulai itu tahun 2015. Oke. Okay. Kita dua tahun sekali. Kalau banyak awards yang bilang satu tahun sekali, saya bilang nggak mau. Karena setahun sekali itu sebetulnya, maaf saya bilang itu belum ada perkembangan, nilainya susah gitu ya dan satu-satunya award yang berbasis riset saya bisa ya, bisa ngomong seperti itu satu-satunya uh, award properti yang berbasis riset itu dilakukan oleh Indonesian Property Watch dalam hal ini uh, namanya itu Golden Property Awards gitu ya jadi yang yang di 2019 eh oh, sorry saya mau bahas dikit lah Golden Property Awards kenapa saya bilang Golden Property Awards ini sekarang udah menjadi benchmark ya jadi short gate itu bagus. Nah ini kami akan meyakinkan lagi dengan penilaian yang uh, sistematis, profesional. Karena saya, saya, saya bilang tuh Golden Property Award menjadi salah satu benchmark penilaian properti sesaat ini, gitu ya. Ini di 2015 ya semua toko-toko pejabat-pejabat teras properti mengakuinya, gitu ya. Ada tiga naga di sini. Kemudian di 2017 pun kita undang uh, Mbak Natswa ya untuk talk show. Dan ini luar biasa sambutannya dan dipercaya ini menjadi salah satu uh, lembaga survei yang kredibel gitu ya. Nah, ini pun kenapa saya bilang berbasis riset karena uh, ketika kita melakukan penilaian, pemirsa, kita melakukan penilaian ya. itu ada yang daftar itu 300-an, kita screening 150-an, 100 proyek kita survei langsung. Itu yang nggak mungkin dilakukan oleh yang lain. Jadi, wow. kita survei langsung, ini kan Basuas juga mungkin bisa cerita ada Basuas juga dari uh, apa dari Southgate dan kita, saya pastikan lagi kita itu bukan award bayaran, ya kita kami itu Indonesian Property Awards dengan Golden Property Awardsnya bukan award bayaran. Kami nilai, kami survei langsung dan kami membuat suatu kriteria penilaian yang lumayan eh, apa namanya lengkap gitu ya. ya. Ada location, kita mau development, marketing dan manajemen. Nah ini ada juri-jurinya juga. Nah ini kita survei assessment langsung verifikasi ke Project gitu ya. Jadi kita bertanya jawab, langsung investigasi dan uh, dan untuk khusus short ini mungkin saya nggak ngomong terlalu detail lah, kan itu banyak angka-angka gitu kan. Ya. Tapi ada ada rangkumannya yang saya harus yakinkan ke konsumen karena kembali lagi ini saya tidak segan-segan memberikan uh, beritahu kalau short ini luar biasa, gitu ya. Saya tidak tidak akan segan-segan memberikan poin yang penting untuk short memberikan uh, apa namanya uh, apa ya itu tuh. Apa sih namanya anugerah yang luar biasa lah untuk South Gate. Anugerahnya yang luar biasa ini. Jadi kalau tadi ada location South Gate itu nanti mungkin dia di, akan dijelaskan oleh tim South Gate. Tapi dari kami melihat South Gate ini luar biasa. Aksesnya itu kita kan di Tanjung Barat gitu ya. Posisinya aksesnya itu luar biasa di sana. Dan mungkin semala saya bilang lokasi di South Gate ini terbatas. Gak ada lagi mungkin sekelas itu lokasi yang posisinya bagus uh, relatif ada di sudut gitu, Kemudian, aksesibilitas dari tol kemana-mana dekat, dan Jakarta Jakarta Selatan masih menjadi satu primadona untuk hunian gitu ya, iya. itu itu penting gitu ya lokasi ini. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, saya bilang jangan percaya sama saya, saya bilang meskipun kita ada penilaian langsung datang aja dan dan eh uh, uh, apa namanya di, uh, alami sendiri lah experience sana gitu ya yeah. datang ke sana lokasinya betul nggak akses saya berapa kali ke sana ketika penilaian tuh saya nggak sekali dua kali jadi pertama saya dengan tim uh, sebagai pura-pura sebagai konsumen gitu ya nggak tahu tuh orang-orang orang, -orang, orang short gate gitu kan yang oh, kedua Iya okay. setelah itu kita screening oke okay. kita minta waktu untuk tim untuk uh, tim dari short gate untuk presentasi ke kami untuk investigasi jadi memang ada Ya ada seperti itulah gitu kan ya supaya kita nggak ketahuan sebagai konsumen. Kalau kita apalagi ketahuan sebagai IPW nanti kan, wah dibayar-bayar sih yang mau nggak mau. Gitu. <laughs> Karena kita bukan-bukan buat bayaran gitu kan. <laughs> Tapi saya yakin ini okay. lokasi oke okay lah. Bapak dan ibu pasti tahu ini lokasi di mana ya. Nah, yang kedua mungkin masalah developer ini juga luar biasa nih. eh yeah. uh, Kalau kita beli apartemen pastinya yang single stand alone dengan yang mixed use itu mixed use pasti memberikan value yang luar biasa mix use itu artinya tidak hanya apartemen aja tapi ada facility dan fasilitasnya ini kita lihat masih ke sana itu memang lagi dibangun akan jadi gitu ya apa namanya? Ya. Uh, ion ion mall -nya. Ini bukan mimpi lagi, ternyata kan udah jadi. Dan dan itu mungkin banyak yang tidak di, tidak dipenuhi oleh kriterianya oleh proyek lain. Ini dengan facility dengan mix use concept, uh, uh, ion udah jadi. Jadi kita nggak bermimpi lagi oh nanti ya akan ada ya. mall enggak. Ini udah ada. Sudah ya. ada di depan mata ya, Pak ya. Betul dan kalau kita bicara itu lagi masalah sustainability development. Sustainability ini lebih ke Bapak dan Ibu harus tahu juga kalau ada mall, ada ada apartemen, nanti ada, ada office ini saling berkesinambungan. Itu membuat yeah. suatu komun, komunitas di sana uh, berjalan gitu hidup gitu ya gitu kan Alang itu oh ini hidup jadi nggak hanya kosong dia aja hanya satu building gitu nggak nggak hidup gitu ini soulnya ada jiwanya ada gitu Southgate maka saya bilang berkali-kali saya bilang ini saya meyakinkan konsumen kami bukan buat bayaran sebetulnya tapi ini Southgate ini luar biasa dan ini harus dikomunikasikan saya bilang ke bos bos ini harus komunikasikan nih sayang gitu loh ya, ya lokasi ya. bagus development bagus dan yang penting ini Saya tadi ngomong-ngomong juga ya kita di awal ya ini Pricingnya, waduh, saya bilang, lokasi premium, pricingnya bagus, karena kan, nah ini price is what you pay, kan? Jadi harga itu harga itu yang kamu bayarkan, tapi value itu yang kamu dapatkan. Ya. Value-nya ini dengan yang luar biasa dengan price tadi di 1, sekian sampai berapa tuh? 1,5 eman ya, paling kecil sampai 3m mungkin ada ya, gitu ya? Saya nggak tahu juga Tipe Yanto yang jelasin lah. Tapi dulu datanya ya. ada semua itu luar biasa, gitu ya? Dan yang poin penting lainnya itu dari marketing. Poin pentingnya manajemen. Nah, ini saat ini banyak proyek-proyek yang enggak dilanjutkan, gitu ya. Kenapa? Karena memang masalah cash flow, pengembang, dan segala macam. Tapi kalau kita lihat brandnya, track recordnya silakan saya bilang ke konsumen gini, Bapak danmu gini deh, Bapak cek dulu ya, cek brandnya siapa, track recordnya seperti apa, karena kami juga udah melakukan cek sampai. Kriteria saya, kami itu sampai ke medsos nih medsos itu mbak. Rasa, kita lihat ada komplain nggak? Ya, kalau saya boleh katakan ini shortget itu zero komplain hampir nggak ada komplainnya. Oh ini jelek nih apa nggak ada? Gitu ya. Dan bapak dan ibu juga silakan selain tadi shortget seperti apa, silakan saya uh, transparan bapak dan ibu cek mengenai Indonesian Property Watch, cek mengenai Golden Property Watch apa? Ya, artinya kami itu betul-betul melakukan penilaian secara profesional sekali lagi itu dan kami tidak segan-segan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Southgate ya karena gini pemilihan Southgate itu udah menang di tingkat Jakarta Mbak Ersa jadi ada kami itu ada pre-region sorry tadi saya belum bahas jadi penilaian kami itu base 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 apartment itu ada di Jakarta ada di Tangerang Banten ada di Surabaya ada di beberapa kota lima kota gitu ya Okay. Jadi, soggi itu sebagai the best premium apartment di Jakarta, region Jakarta, di Jakarta. Best premium apartment ya, Pak? Ya? Betul, nah dari situ diadu lagi istilahnya kan, dari tingkat wilayah, regional kita adu lagi tingkat nasional, sampai kemudian kami menetapkan mengapresiasi soggi itu sebagai the best of the bestnya, wow. the best of the best premium apartment. Nasional sebetulnya jadinya. Ya. Artinya ini best of the best dalam skala nasional ya Pak Betul. ya? Betul. Mungkin kita tidak ngomong luxury gitu ya. Ada mewah, ada. Tapi kita sendiri premium apartment itu memang ini salah satu yang saya lihat dengan beberapa kriteria, kriteria ini harus Bapak miliki sebagai investasi atau sebagai hunian. Karena ketika tinggal di sana, kalau Jakarta kita pasti milih mungkin ke apartment karena rumah udah terlalu mahal gitu ya. Tapi kalau kita bicara apartment kita pun harus sehat secara secara uh, apa namanya untuk punya untuk keluarga dan segala macam. Mengapa kemudian kita lihat juga dari developernya green developernya itu 60 persen. Nanti mungkin ada Pak Yanto yeah. yang bisa jelaskan apakah betul gitu ya. Karena data yeah. yang kami dapatkan investigasi, investigasi yang kami lakukan seperti itu, Mbak Irsa. Ya. Nah ini momen. Nah ini ini kan kita Golden Property watch ini yang tadi saya itu kalau buat award bayar itu saya nggak mau yang saya mau buat apresiasi kepada kepada namanya kepada pemenang ya kita ini layarnya luar biasa 30 meter LED loh. Wih. Jadi sayang, saya gak, saya enggak saya mau yang karena gini, saya bilang itu kalau kita memberikan apresiasi kepada pengembang, itu betul-betul apresiasi. Iya. Yeah. Bukan karena bukan karena bayaran, saya enggak mau. Seperti itu, kita profesional. Jadi mm. Bapak dan Ibu, saya bisa yakinkan award ini, penilaian ini untuk Soget ini betul-betul kami nilai. Yeah. Ya. Betul kami nilai dan betul-betul kami apresiasi atas apa apa, apa apa kerja keras yang telah dilakukan oleh Sinarmas Land dalam hal ini Soget Apartment. Gitu, Mbak Ersa. Oke. Okay. Paling luar biasa ya. sekali tadi mendengarkan penjelasan. Artinya nih untuk bisa mendapatkan e, gelar sebagai pemenang di ajang ini juga prosesnya tuh nggak singkat ya, Pak oh, ya. iya, tadi, tadi saya butuh, panjang Rasa. gitu kan kita ya. Kita butuh 8 bulan, Mbak Ersa Waduh. Jadi 8 bulan itu kita survei ke 100 e, dari 300 sekian yang hmm. kita screening 150-an kemudian uh, yang kita mengerucut lagi. itu lagi sampai 100 dan itu butuh 8 bulan. Jadi kami menurunkan puluhan tim riset gitu ya ke lapangan. nggak di Jakarta aja, semua Indonesia malah di kota-kota besar lah gitu. Ya, ya. Itu 8 bulan, tim risetnya banyak. 9, 9 bulan visit udah tuh. <laughs> Betul ya Pak. Ya. Belum lagi visit langsung, visit secara <laughs> diam-diam. Tadi kan Pak Betul. Ali juga <laughs> bilang ya. Artinya kalau Southgate ini sampai mendapatkan predikat uh, sebagai best of the best apartment ya. Apalagi untuk skala luasnya, eh, eh, sudah tidak diragukan lagi kehebatan yes. dari Southgate Apartment. Tadi kan Pak Ali juga sudah bilang ada empat aspek ya Pak yang eh, harus diperhatikan ya. Secara lokasi sudah pasti strategis, aksesnya luar biasa. Kemudian juga ini mixed use development ya Pak ya, antara betul, office, betul. ion mall, dan juga apartemen ini terintegrasi. Kemudian manajemennya juga mumpuni, sinar maslen, siapa yang tidak tahu kredibilitasnya. Dan juga... Yang paling penting adalah tadi Bapak bilang masalah value. Ini value yang kita dapatkan lebih dari harga yang kita bayarkan. Betul ya, Pak ya? Betul, betul. Dan satu lagi Mbak, Ersa, kalau saya kalau bisa boleh tambahkan gini. Tadi saya kepikir gini ya. Dulu ketika kita survei itu kan Ayon Mall belum ada ya. Iya. Biasanya kalau Ayon Mall udah beroperasi atau fasilitas yang ada ya eh, udah jadi semua, itu harganya saya itu secara alamiah kok. Sebetulnya yang diuntungkan bukan developer. Developer itu dijual ke konsumen, konsumennya yang diuntungkan ketika semua fasilitas sudah ada gitu ya. Iya. Saya lihat ini semua properti saat ini kan eh, Event ketika yang mau jadi ini kan masih tertahan, bukan gak ada kenaikan, tapi karena pandemi ini semua, semua tertahan. Tapi momen ini jangan sampai gini loh, ketika pandemi selesai baru masuk gitu. Itu udah telat ya, artinya itu <laughs> uh, ya kan uh, pengembang pun pasti akan naikin harga. Tapi dengan kondisi saat ini, potensi luar biasa dari value dari konsep development itu jangan disia-siakan gitu loh. Ini yeah. momen balon dengan keringanan segala tadi. Itu betul ya, <laughs> saya berkali bertanya ke Bayar saya nih, Ini betul sampai keringanan sampai DP. Ratusan juta apa iya? Betul kalau, Pak, kalau... saya bacakan lagi ya Pak ya, benar-benar <laughs> yeah, ya iya, Pak. Iya, iya. Ini keringanan iya, iya. hingga 20% ya Pak yang bisa didapatkan, kemudian bayar UTJ langsung akad dan bisa pilih hadiah suka-suka hingga 45 okay. juta. UTJ berapa tuh UTJ tuh? Nah, jadi, di, di jadi juga. kita akan tanya, <laughs> tanya Pak Payanto ya Pak langsung iya, transaksi. Iya, nanti Pak Payanto ya. Iya, dan yang pasti promo ini berlangsung uh, sampai dengan akhir September program Moving Quickly. Tapi okay. kalau yang hari ini transaksi Pak, ada tambahan lagi mendapatkan logam mulia sebesar oh. 5 gram dan ada voucher belanja. Artinya ini memang saat yang tepat untuk berinvestasi momentum yang belum tentu keulang dua kali apalagi betul, hari ini betul. banyak penawaran istimewa juga yang diberikan oleh para bank bener-bener kesempatannya harus dimanfaatkan ya pak ya Iya, iya iya betul 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 <laughs> jangan biasa kan gitu kan biasa tuh kadang-kadang tuh orang beli ketika nanti udah naik pak udah naik pak Iya iya kan dibilangnya kan dari dulu gitu kan <laughs> daripada menyesal ya harus dimanfaatkan baik-baik ya, okay. sekarang baik Pak Ali mungkin ada yang mau ditambahkan lagi ya cukup nanti kita diskusi aja ya sama-sama Baik, nanti kita diskusi sama-sama. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat box. Nanti kita akan jawab pada saat sesi Q&A, ya Pak. Kita tampung okay. dulu, ya. Terima kasih, Pak Ali, untuk sharingnya. sukses. Terus yuh, untuk Indonesia Property Watch ya ya. Thank you. Oke okay. baik Bapak Ibu sekali lagi bagi yang ingin bertanya silahkan tuliskan di chat box. Kami juga nanti akan mengundi uh, tiga penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah voucher informa sebesar Rp ribu rupiah. Dan jangan lupa Bapak Ibu kita juga punya voucher untuk tiga orang partisipan yang telah meregister atau ikut dalam acara virtual event kita kali ini, nanti kita akan undi setelah sesi Pak Yanto tapi syaratnya Bapak Ibu harus tetap bergabung bersama kami. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak leave acara ini sampai selesai untuk mendapatkan door prize yang sudah kami siapkan. Nah, berikutnya saya ingin menyapa dulu beberapa konsumen yang telah bergabung. Selamat pagi untuk Bapak Fernando Kesuma. Selamat pagi juga untuk Ibu Andriani Nipat Bapak Jen Rizal Bahtiar, Ibu Faifi Lastuti, kemudian Ibu Moci juga selamat pagi telah bergabung ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silahkan menuju ke chat box nanti akan dijawab oleh Pak Yanto pada sesi tanya jawab. Dan juga tentunya selamat datang untuk semua yang baru bergabung di acara Sinar Maslen webinar kali ini. Baik, kalau tadi Pak Ali sudah mengatakan bahwa Pak Ali dan timnya sudah visit langsung ke Southgate Residence dan mengajak Bapak Ibu untuk bisa melihat langsung. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman. Saya dan Wulan Guritno sudah mengunjungi langsung show unit yang ada di Southgate Residence dan kita sudah menyaksikan secara langsung. Sebelum kita ngobrol sama Bulan, kita akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan terlebih dahulu. Ini dia video apartment tour aku dan Wulan Guritno pada saat mendatangi South ...Southgate Residence. Kita saksikan bersama. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Arsa Mayori. Dan kali ini saya kembali akan mengajak kalian untuk melihat salah satu show unit nih... ...di kawasan TBC Matupang, Jakarta Selatan, yaitu Southgate Residence. Nah, aku nggak sendirian karena janjian sama Wulan Guritno... Seneng ya sekarang tiap lihat hunian ada temennya. Jadi ternyata Southgate ini merupakan kawasan mixed use development. Super blok gitu loh antara Ion Mall, hunian dan perkantoran terintegrasi. Keren ya. Konsepnya sendiri green and healthy living. 60% green area nyaman, asri, dan kebayang nggak sih suplai oksigennya pasti banyak banget. Lokasinya sendiri sangat strategis karena terletak di TBC Matupang, Jakarta Selatan yang dijuluki The Second CBD. Dekat dengan pintu keluar masuk tol Jor, stasiun komuter line, dan juga halte Transjakarta. Keren banget kan? Nah, Southgate ini memiliki tiga luxury residence tower, yaitu ada Elegance, Prime, dan juga Altuera. Nanti kita akan lihat satu persatu dan eh kayaknya gue udah datang, yuk ikut aku kita akan langsung lihat kita mulai dari Tower Elegance dulu ya Lan Tower Elegance dulu boleh ya. boleh yuk ikutin kita ya nah ini wow. dia wow. ini wow. yang dua kamar ya kak ini yang dua kamar ini ada di Tower Elegance hmm. tipe two bedrooms dengan luas 103 meter persegi luas sih ya luas banget ya lah parket dapat okay. AC juga dapat ah. ya kan pokoknya yang mahal-mahal udah tercover oh. okay. <laughs> ini bagus ya eksklusif banget sih kamar mandinya cak mewah ini termasuk Timur marmer top dan lantai marmer sudah termasuk oh, oh. ya marmer. kan marmer. lamp ya bathtubnya udah ada okay. shower pokoknya kamar mandi udah lengkap terasa luas ya iya, kamar anaknya kamar. ya dan uh, laminat parket udah masuk, AC Asik. udah masuk, wardrobe pun sudah masuk. Wow. Seperti kita lihat udah lengkap sama nih lantainya, table uh, topnya juga menggunakan marmer. Ya, dan ini juga penting ya karena penting. kita kita banyak spesial di dining area. Betul, dan ini juga space-nya masih luas ya, banget ya, Lan ya? ya kompor dan hood sudah masuk. Oh, iya, bagian mahal. Bagian ya. dan table topnya granit. Oh, Keren yes. ya. Bagus. Jadi ini adalah tipe Studio Loft yang ada di Tower Altuera. Dan tadi kan kita masuk nih pakai kartu Yalan ya, <tuk> karena sudah dilengkapi dengan smart lock door. Uh -huh. Di mana semua unit yang ada di Southgate Residence ini sudah menggunakan Tentu. sistem ini? Okay, keren wow, ya, iya keren! Nah, kita masuk udah hmm. langsung, langsung disambut kitchen. dengan area kitchen ini. Dapet ya, dapet ini table topnya sudah dapet, kabinetnya dapet, kompornya dapet, putih juga dapet. Wow, Oke, okay. dan kita langsung melihat ada kamar masuk mandi kamar di sini. Mandi ya. masuk kali ya boleh nih kita bisa lihat juga ini benar-benar terlihat mewah karena menggunakan high quality materials ya produk-produk yang dipakai tuh nggak sembarangan bukan kaleng-kaleng ya kaleng-kaleng ya, premium quality premium nah ini cara perata yang seperti ini jadi walaupun studio tapi tetap terasa spesies tetap ya? terasa spacious nih lihat deh ini tuh sofanya besar ya uh -huh. masih masuk loh sofa sebesar ini okay. di tipe uh, studio love ini dan, dan ada dining high dining apa tuh istilahnya uh, bikin kayak bar-bar ya kan bisa buat makan-makan dan ini luasnya 44 meter okay. persegi yang bikin istimewa tipe studio loft ini hmm. hanya ada 15 unit di masing-masing lantai oh, special edition special edition terbatas karena hanya ada di lantai 2 sampai lantai 7 aja okay. ini floor to ceilingnya 5 meter Sekarang loh lah. terbatas karena itu dia ya ini memang uh, desainnya yang high ceiling kan betul nah sekarang penasaran nggak kita ke atas penasaran banget ini tuh ada mezaninnya gitu loh oke okay. dan ini uh, untuk kamarnya kita langsung naik ke atas ini tuh jarang-jarang loh ada tipe studio loft seperti ini yeah, jadi ada loftnya ya menyenangkan banget ini kita lihat AC nya ada dua sudah included, yeah, included. terus sudah gitu wardrobe nya wardrobe. udah ada mm -hmm. parket sudah dilengkapi wow. ini juga spacious banget yeah. tempat tidurnya mm -hmm. bisa besar ya dan kalau kita lihat view ke bawah, look, look, look. Tuh. Wow. Enak ya. Jadi, it looks very elegant juga. Nah, jadi, kita mau ke taman ya? Mau dong, lihat. Ya? Mau ya? Yo. Kita jalan-jalan ke taman, ikutin kita terus ya. Yuk, let's go. <laughs> Itu dia tadi pengalaman aku bersama Wulan. Hai, Wulan. Hai. Echa. Hai, semuanya. Hai. Selamat, Aduh. selamat pagi. Aduh, selamat pagi juga. <laughs> Cantik. Tadi banget udah Milan Sabtu-Sabtu. Sebenarnya -Sabtu. <laughs> ini dibalik ini ini kan semua bisa kita atur ya. Sebenarnya ini masih ngos-ngosan. Tadi aku bener-bener kelar sepeda jam 9 langsung masih keringetan mandi langsung siap-siap hanya untuk um, sakit residence. Widih. <laughs> Memang ini aktif sekali ya. Termasuk juga aktif mencari-cari hunian. Makanya ya. kemarin kita sempat uh, mengunjungi show unit di Southgate Residence. Benar. Tadi kita lihat videonya, emang menyenangkan ya. banget ya Lan. Gimana Anggap, Lan? Mungkin bang. boleh cerita dong pengalamannya. Pengalamanku tuh jadi gini. Aku tuh kan memang udah dengar, udah uh, istilahnya tuh kalau kata orang tuh kadang tuh lihat brosur. Nah terus, ah nggak sesuai brosur gitu. Pada uh -uh. kenyataannya tidak seperti brosur gitu kan. Uh -uh. Nah makanya begitu aku melihat istilahnya brosurnya uh, kok kayaknya uh, ini banget ya uh, interesting, interesting banget gitu, uh -uh. tertarik banget gitu. Tapi ya aku ingin uh, membuktikan dulu, makanya aku datang ke sana untuk melihat langsung yeah. apakah sesuai brosur gitu. Setelah ya melihat kan? langsung, setelah melihat langsung sesuai dengan apa yang um, apa ekspektasi aku juga gitu. Maksudnya uh, malah ada yang beyond my expectation gitu. Kayak misalnya Uh, melihat ukuran-ukuran yang ada gitu, tetapi mm. begitu mungkin layoutnya atau bagaimana, aku ngerasa jauh lebih besar dari ukuran yang sebenarnya gitu. Oke. Okay. Satu. Mm -hmm. Terus kedua green area itu penting yeah. banget buat aku ya kan, apalagi we're living in the city, um, hectic lifestyle, ya kan. Jadi kita pulang gitu, kita juga kepingin uh, tempat yang begitu nyaman yeah. selain strategis. Jadi kadang-kadang tempat-tempat yang strategis itu malah kurang nyaman, ya kan? Okay. Menurut aku, tapi ini udah strategis, terus nyaman, ada green area, dikelilingi oleh international schools, terus big companies gitu. Berarti kan ini incaran investor banget nih, gitu kan? <esiller> oke, okay. buat investasi oke okay banget ya. Gitu. Tapi buat kita huni sendiri juga uh, okay. layak. Bukanlah yang benar-benar nyaman gitu, tapi yeah, yeah, buat, yeah. apalagi buat investasi gitu kan. Kalau buat hunian aja nyaman. Oke. Okay. Tapi, tapi setuju sih tadi yang Ulan bilang. Kadang-kadang kita harus milih gitu, ya lan ya. Yeah. Mau apa nih? Kalau lokasi strategis, mungkin kenyamanan harus yeah. dikesampingkan. Kalau mau benar. nyaman banget, mungkin lokasinya nggak terlalu strategis gitu. Betul. Ini dapat dua-duanya, ya, lan dapet ya. Dapat dua-duanya, mm. ya kan. Deket tol pula yeah. gitu kan. Dan ini Jakarta Selatan loh, Cak. Maksudnya kan. Yes. Ada, Actually I'm living in Jakarta Selatan juga. Tahu ya. sendiri dong harga Jakarta Selatan itu seperti apa. Betul. Ya kan? <laughs> Apal nah. Apalagi ini di area yang memang dijuluki the second CBD ya. Benar. Nah, itu ya. kok aku lihat kok harganya masih di bawah hunian lainnya gitu. Jadi kan aku benar-benar penasaran banget ya dengan fasilitas ya. yang ada gitu. Dengan harga segitu kan wow banget gitu kan. Wow uh, 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 banget. Uh, uh. <laughs> Bahasa betul-betul <laughs> ya kan, betul apalagi betul. kita udah lihat langsung terintegrasi dengan Ion. Nah itu Pekantoran. penting juga it's gonna open soon Eon Mall gitu kan yeah. dan yang paling penting lagi buat gue itu kadang kan kita kalau misalnya lagi mencari properti itu banyak juga kita tuh melihat dari gambar yeah. ya kan kalau ini bangunannya udah ada gitu jadi udah kalau istilah bahasa sosial media sekarang nyata gitu, nyata terlihat nyata, gitu. nyata adanya ya, nggak cuma ya. beli gambar, nggak perlu nunggu-nunggu ya. kapan dibangun dan lain-lain. Lain. Ini benar-benar pembangunannya sudah kasat di depan mata kita gitu ya. ya. Gak halusinasi, Gak halusinasi. Oke, okay, yeah. itu tadi beberapa uh, uh, apa namanya pengalaman yang Wulan langsung lihat. Nah, ini kalau kita ngomongin masalah unitnya sendiri, kemarin yeah. kan kita sempat masuk ke tiga mm -hmm. tower Yalan ya, Lan, ya. Yeah. ada Tower Elegance, ada Prime, yeah. ada Altuera, dan tadi That's kita that. lihat sendiri juga uh, unit-unitnya itu istimewa. Apa sih yang Wulan paling suka yeah. dari unit-unit uh, itu? Aku memang sebenarnya kalau untuk hunian pastinya aku pilih yang um, kamarnya banyak gitu kan, yeah. yang uh, dua kamar. Eh sorry, tiga kamar. Hmm. Tetapi kita juga kepingin yang la lihat yang lain kan untuk investasi gitu kan misalnya. Hmm. Jadi kemarin uh, biasanya kalau kita beli apartemen itu kan uh, bare ya maksudnya kosong gitu. Kosongan. Kalaupun, hmm. Ya kosongan gitu. Atau kalaupun ada yang sudah di furnish yang sebenarnya ya masih dibilang standar-standarnya bukan poin-poin penting dan bukan poin-poin mahal. Oke, okay. nah, poin-poin mahalnya malah udah di-cover. Jadi kita kan juga kayak untuk mengisi ini bagian-bagian poin-poin yang paling mahal coba. Menurut Eca apa? Begitu kita uh, apa uh, interior rumah yang paling mahal apa? Dapur. Dapur. Kamar mandi. Kamar mandi, ya kan? Uh, wardrobe. Lemari, wardrobe. Nah, parket. parket, intercom, parket, AC, ya kan? Nah, itu semua dan dan bukan uh, ini ya bukan uh, apa namanya bukan uh, maksudnya kualitasnya juga kayak kamar mandinya marmer ya granit ini table topnya gitu jadi kan sehingga wow ini kita udah dapet yang mahal mahal gitu kan ya. jadi kan kita juga uh, apa ya istilahnya kalau uh, sebagai pembeli dan uh, sebagai uh, pembeli kita mau interior kan kita banyak juga udah cut cost yang tadinya kita berasumsi mungkin kita perlu sekian tapi ternyata udah difasilitasi oleh Southgate Residence gitu kan jadi yeah. kan kita cut cost banget untuk interior gitu kan jadi value nya memang dapat lebih dari yang kita bayarin gitu benar, kan ya benar, uh -huh. benar. Dan terus ini juga PR, bukan PR kita sembarangan bukan karena nah, kan bahan kita kan tahu banget pada saat aku terutama aku ya aku tuh bener-bener detail banget Um, untuk bahan-bahan rumah gitu. Jadi kalau misalnya kelihatan lah gitu, penampilan tuh kelihatan, kelihatan uh -uh. gitu. Jadi ya banyak sih value yang kita dapat dengan membeli Southgate Residence ini. So I'm, I'm kind of sure uh, uh, udah makin yakin lagi gitu. <laughs> Jadi buat keunggulan sendiri nih semi furnis menjadi satu keunggulan tersendiri ya apalagi ya. bahan-bahannya bahan-bahan uh, maksud saya materialnya menggunakan high quality materials enak. ya di item-item yang memang uh, mahal tadi istilahnya wulan e -e -e -e. dan kenapa memang penting menggunakan high quality material sekarang memang ini item-item yang akan kita pakai untuk jangka panjang ya enggak sih lan ya, jadi pentingnya adalah kalau yang semi furnish juga kan kadang ada yang semi furnish tapi sofa maksudnya interior yang ya. begitunya gitu itu kan hmm. selera orang berbeda betul tidak semua kita suka dengan gaya seperti itu ya. ya. tapi kalau marmer parket itu udah tidak ada yang tidak suka. Tinggal granit. Granit itu tinggal kita uh, intercom, AC, yeah. semua udah sama gitu kan. Yeah. Jadi kita tinggal um, um, mendekor um, interior rumah kita, uh, apartemen kita sesuai dengan yang kita suka. Karena poin-poin tersebut udah poinnya yang mahal-mahal dan poin-poin yang semua orang um, maksudnya selera semua orang. Betul, gitu. betul. Kalau furniture kalau ini yang ada kita ganti lagi gitu kan gitu. <laughs> nggak <laughs> suka jadi, iya betul betul jadi nggak sia-sia ya dan memang yeah. sudah kita lihat sendiri memang desainnya juga keren banget tadi Wulan juga sempat menyebut hmm. layoutnya tata letak ruangnya juga oke okay banget yes. jadi um, terasa very spacious gitu really? terus kaca-kacanya juga besar inget nggak yeah, nah, kemarin sirkulasinya yeah, oke okay banget jadi uh, di setiap ruang ada kaca gitu yeah. kayak kamar mandi jadi kan we feel like apa ya uh, Enggak, enggak nggak terkukung gitu loh betul. kayak we feel enak gitu nyaman gitu uh, dan jendela terutama di kitchen dari kitchen itu kan ada ke service area ya. itu juga ada jendela yang bisa dibuka gitu sehingga betul. kan uh, untuk sirkulasi juga bagus sekali gitu jadi itu poin-poin penting yang menjadi catatan aku jadi aku udah punya catatan sendiri ternyata catatan gue ini hmm. ada semua di situ gitu oh, oke okay. <laughs> jadi dipenuhi oleh Southgate residents ah, ya belum betul. lagi balkonnya Kemarin ya bisa fashion balkon. show kan kemarin kita kan, <laughs> kan. Fashion show. bisa fashion show. Bolak. Tapi loh balk balkonnya ini ukurannya tuh gak basa basi ya. Jadi gak kita benar benar bisa melakukan aktivitas di balkonnya. Ya yeah, we can uh, we can do yoga maybe sambil melihat pemandangan. Or kalau sekarang uh, kita lagi suka bercocok tanam. Betul. itu bisa loh di bagian kiri dan kanannya kemudian ada uh, space buat kita tanaman-tanaman kita gitu jadi memang karena spacious we can do a lot of things gitu di situ betul betul oke jadi unitnya sendiri nih tadi Wulan sempat bilang uh, sudah bikin beberapa catatan unitnya sendiri sudah memenuhi bahkan melebihi dari catatan-catatan kriteria yeah, dari iya. seorang Wulan ya uh -huh, gitu uh. dengan harga segitu lagi ya cak ya betul di Jakarta dia. Selatan lagi integrasi It... dengan Eon Mall lagi itu kan jadi ini nyata gak sih gitu, <laughs> tapi benar-benar sudah nyata di depan mata ya. Nah yeah. tadi kalau Wulan sempat mention juga, <laughs> ini green areanya 60 jadi yeah. secara lokasi oke, kenyamanan juga oke dan menurut uh, Wulan itu satu hal yang penting untuk uh, manusia yang hidup zaman sekarang nih kita harus yeah. punya apa ya uh, balance gitu antara balance. antara uh, bekerja dan juga kenyamanan yeah. hidup dan juga Benar. green area yang cukup ya untuk supply oksigen Benar. kita juga ya Lan ya. Yeah, green area ya itu tadi nggak cuman hanya untuk area kita bisa olahraga outdoor gitu. Hmm. Tetapi duduk-duduk santai dengan melihat hijau-hijau itu kan itu ini sendiri Heal, uh, healing uh, healing diri gitu kan, healing diri dari kehektikan hari kita gitu. Kalau misalnya Betul. kita pulang dari kehektikan, um, kehidupan kita dan pekerjaan kita terus enggak ada green area. Just imagine, nggak ada jendela juga gitu, misalnya. Yeah. Maksudnya, jendela yang besar-besar kayak di Southgate gitu. Sumpah ya kan? kayak susah nafas gitu Sumpah. ya rasanya. Sumpah, enggak ya, ya, ya. Nah, bisa. <laughs> Oke, okay. baik ini kalau ngomongin masalah green area buat uh, Bapak Ibu partisipan yang ikut di virtual event kali ini. Mungkin penasaran seperti apa sih kebetulan aku dan Wulan sempat mendatangi area hmm? tamannya. Dan kita ada videonya langsung akan kita share sekarang ya. Kita saksikan bersama. Kita ada di area tamannya. Ini bisa buat jadi jogging track loh. Polan. Oh, seru ya, seru ya, terus bisa buat area kongko kongko ya kan hmm. untuk kita duduk duduk dan buat anak anak main main. Ya, lingkungannya nyaman banget ya cal. nyaman banget asri dan tadi kita udah lihat sendiri unitnya, kita udah lihat keunggulan dari Southgate. betapa private, eksklusif dan menggunakan high quality material, belum lagi berbagai fasilitasnya, ya. ada semi olympic pool, ada gym. Aduh ada jogging track kemudian ada sky facility Itu penting banget tuh buat aku tuh fasilitas fasilitas, fasilitas penting kan outdoor juga ya yes betul dan juga ada co-working space dikelilingi dengan 60% green area nah. yang bikin semakin nyaman tentunya dan dekat dengan uh, pintu tolJOR mm -hmm. dekat dengan stasiun commuter line dekat dengan halte Transjakarta dekat dengan rumah sakit universitas sekolah internasional wow. perkantoran keren kan Lentap. Lengkap, kalau ya. bulan sendiri apa nih? Menurut bulan keunggulan sakit, nah, yaitu penjabaran ecak Semua itu uh -huh. jadi pertimbangan aku, jadi aku tuh interested sama tempat ini, ya, Gitu satu karena tempatnya strategis. area strategis sehingga kan ini pasti jadi inceran investor. Yes, ya kan? Dan ini di daerah TBC Matupang ini adalah CBD baru, ya, ya kan? Dan ini adalah salah satu. Malah satu-satunya hunian di Jakarta Selatan yang terintegrasi dengan Mall Aeon. Widih. Nah Mall Aeon bentar lagi buka kan? Iya, penting dong buat penting kita. Banget, <laughs> penting banget dan ada uh, 50 perusahaan di sekitar sini dan juga yang tadi Eca udah bilang International Schools. Jadi yeah. kan pasti investasinya nih menjanjikan. Betul. Dan lebih menjanjikannya lagi dengan semua fasilitas yang tadi kita sebut berdua itu uh. harganya lebih terjangkau dari hunian yang lainnya di sekitar sini gitu. Oke banget jadi ya. Jadi aku langsung wah ini interest banget. Dan yang paling penting adalah kita nggak beli gambar. Yes. Kita nggak beli gambar karena kan. Nyata nih gedungnya, uh -huh. buildingnya tuh udah jadi 80%. Betul, jadi udah... Di depan mata ya. ya kan Tentunya melengkapi keunggulan Dari Southgate ini Betul. Dan yang pasti Southgate ini sangat cocok Untuk self ya hmm. menurut aku Seperti aktor, aktris, selebritis ya. Ya kan? Bener. Dokter, bisnis owner Dan juga buat para investor Kalau nggak dihuni langsung bisa, bisa jadi investasi, investasi Yang keren ya kan oh. Dan harganya mulai dari 1,1 miliar Yang keren lagi nih Lan Ada kemudahan atau keringanan nah, Dalam cara penting. pembayaran <laughs> <laughs> Penting ya, jadi saat ini sedang ada program moving quickly dari Sinarmas Land di mana ada keringanan DP sampai dengan 20%, kita hanya bayar UTJ, hmm. langsung akad dan hmm. bisa pilih hadiah suka-suka menarik banget harus segera dimanfaatkan mungkin kalau bulan masih mau pikir-pikir atau yang nonton mau pikir-pikir ya nggak apa-apa pertimbangin dulu nanti kalau perlu informasi lebih lanjut hmm. bisa langsung masuk ke websitenya Sinarmas Land di wwwsinarmaslandcom moving movingquickly atau bisa juga menghubungi nomor 021 295 880 untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi lebih detail lagi oke okay, sih okay. Thank you so much. Oh, thank you Alan. thank you ya ditemenin turnya <laughs> Iya dong. Ini kita nanti saling meracuni nih ya oh, berdua. Kayaknya kita duduk-duduk di situ enak iya, kali ya iya, iya. sambil sambil ngobrol, sambil, ngobrol. sambil ngobrol dan berpikir oke. Okay. Terima kasih yang udah ikut kita apartment kali ini kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bye bye. Ya, itu dia tadi kita lihat sendiri memang green sekali ya kalau tadi dibilang 60% green area ya memang terlihat sendiri Alan ya. Nyaman, asri, belum lagi fasilitas-fasilitas lainnya. Kalau buat wulan, fasilitas apa sih yang wajib harus ada dalam sebuah hunian? Yaitu tadi Uh, green area itu penting buat aku. Tapi yeah. green area juga bukan hanya sekedar green area basa-basi gitu kan. Mm -hmm. uh, banyak kan juga yang menawarkan oh green area, green area. Tapi begitu kita uh, tandangi, Misalnya kita cek gitu, ternyata green area-nya ya basa-basi gitu. Sedangkan ini kan we know that at 60% ya yeah, ada green area gitu kan. Yeah. Nah, Kalau aku tuh memang itu tadi uh, dari kehektikan, tuh kita tuh perlu green area, tapi juga karena kan kalau kebetulan aku dan aku rasa, kayaknya sekarang semua orang juga udah beralih ke hidup, uh, mencari kehidupan yang nyaman dan sehat gitu kan, yeah. karena kesehatan itu penting, sehingga green area ini penting dan berolahraga itu juga penting, yeah. gitu kan. Uh, green area kan juga bisa kita quality time sama anak, itu kasihan loh, anak kalau nggak ada green area gitu kan jadi ya aku bisa menggunakan green area itu tuh banyak hal gitu misalnya uh, doing outdoor activities with my kids gitu kan terus um, apa namanya olahraga gitu selain olahraga outdoor gitu misalnya mm -hmm. lari dan lain sebagainya kan kita juga tadi banyak ada gym ada pool Betul. dan lain sebagainya gitu dan di situ ya buat healing diri gitu dari kehektikan uh, jadi it's very important dan aku rasa bukan cuman aku tapi semuanya pasti mencari um, uh, residence yang green area nya memang gak basa basi gitu. Oke dan itu semua ada di Southgate Residence ya karena, lah ya uh, Apalagi kita We're living in the city gitu We really need the green area gitu Karena Ya tahu sendiri pollution and everything gitu kan Dengan adanya green area Di area kita Ini kan kita jadi oksigennya bagus gitu kan Betul ya, Karena ya, di luar ya. kita udah sesek ya kan <laughs> <laughs> Oke okay. tapi namanya Yang istimewa nih kita bisa mendapatkan uh, Green and healthy living ya yeah. Gak hidup green and healthy living di Southgate Betul. Residence Tapi lokasinya sendiri tetap strategis Iya Kita bisa tetap beraktivitas di tengah kota gitu ya Lan ya. Nah, iya ya karena kan ya itu tadi itu benteng, benteng si Green Area tuh benteng gitu. Iya. Oke okay, baik, Ilan terima kasih banyak uh, yeah. untuk sharing pengalamannya Jadi gimana nih Ilan masih pikir-pikir apa kayaknya sudah yakin nih dengan pilihannya Hopefully yakin sih kayaknya ya Tinggal itu nanti mau dengerin sekali lagi uh, terms of paymentsnya. nya Oh itu yang paling penting juga ya terms yeah. of payment ya Kemarin masih antara belum uh, terlalu paham ada uh, promonya apa aja dan terms of payment-nya gimana Nah ini kan jadi makanya sekalian mau dengerin juga gitu Nah, baik kalau begitu. Buat Bapak Ibu lain yang lain yang juga ingin mendengarkan terms of paymentnya seperti apa, penawaran-penawaran apa ya, silakan simak terus webinar kita. Apalagi nanti akan ada door prize yang kita undi setelah sesi Payanto. Terima kasih Wulan. Thank you. Nah, kalau tadi kita sudah melihat langsung apartment tour saya dan Wulan Guritno, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk Mengenal lebih dekat lagi dan lebih detail lagi mengenai Southgate Residence, dan kita akan langsung uh, berhubung dengan Bapak Yanto Suryawan, selaku Head of Sales Strategy Commercial National Sinar Maslan. Pak Yanto, halo, hai, hai. Nah, ini kayaknya udah banyak yang nungguin sesi, Pak Yanto nih, Pak. Oh, gitu. Uh, uh, dari tadi udah penasaran, termasuk Mbak Wulan juga sudah uh, menunggu. Kira-kira lebih detail lagi apa saja yeah. sih uh, yeah, keistimewaan ya dari ya. Southgate ya? Nah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Dan sebelumnya, saya juga ingatkan kepada bapak ibu partisipan yang ingin bertanya, silakan masukkan ke kolom chat box. Kita akan jawab setelah sesi Pak dan jangan lupa juga kita punya tiga buah voucher untuk. Uh, penanya terbaik ya kita akan berikan voucher informa dan juga kita akan mengundi door prize untuk para partisipan nih Pak tapi syaratnya partisipan sih harus tetap ada di webinar ini artinya dimohon untuk tetap bergabung bersama kita sampai acara selesai baik Pak Yanto silahkan Oke, uh, Mbak Ersat, terima kasih. Sekali lagi, uh, saya mau nyapa. Sekali lagi, Bapak Ibu yang sudah bergabung uh, ke dalam webinar Southgate ini sambil saya menyiapkan screen saya. Ya, betul, banyak juga nih, Pak, yang sudah bergabung. Ya, saya juga jadi ing ingin ikut menyapa nih. Boleh ya, Pak Yanto? Ya, oh, silakan, Mbak karena ya. sudah ada beberapa konsumen juga yang sudah bergabung. Ya, selamat siang, Bapak Fernando Kesuma, Ibu Andriani, Nipat, Bapak Jendrizal Bahtiar, Ibu Faifi Lastuti dan juga Ibu Mochi. Terima kasih telah bergabung pas banget nih bergabung sebelum sesi Payanto jadi bisa langsung mendengarkan informasi lebih detail lagi tentang Southgate Residence ya baik dan sampai saat ini nih Payanto mm -hmm. padahal sesi Payanto belum mulai penjualan Studio Love 44 uh, square meter ya atau 44 meter persegi sudah terjual dua unit. Wow, oke. Okay. Selamat ya oh. buat bapak ibu. Wow. <laughs> Padahal belum sesi payanto nih, belum bisa, <laughs> belum mendengarkan detailnya apa penawarannya apa luar biasa. Oke, okay, oh. langsung silakan bapak. Oke, okay, terima kasih mbak Ersa. Well, uh, tadi kalau udah, udah nih bapak ibu mungkin sempat dengar uh, apa dari Pak Ali ya uh, oh. sempat bahwa menceritakan kenapa Southgate bisa mendapatkan uh, kategori best of the best premium ya. apartment dari uh, Golden Property Awards ya. Uh, saya kira penjelasan itu semua uh, sangat objektif. Apalagi tadi udah dijelaskan oleh Pak ahli penilaian segala macam itu enggak uh, nggak dipengaruhi sana sini benar-benar independen ya ada satu timnya gitu ya. Nah, mungkin uh, terus kemudian juga uh, Mbak Ulan sama Mbak Ersa sendiri udah sempat uh, kunjung langsung ya, uh, ya. visit ke lokasi jadi nggak benar-benar cuman katanya atau atau lihat dari brosur doang tapi udah langsung bisa membuktikan sendiri nah kalau di saya di sini sebenarnya uh, oke okay, saya akan coba lebih jelaskan lagi lebih tegaskan lagi uh, untuk Southgate Apartment ini gitu ya atau Southgate Residence ini nah sebenarnya sebelum itu kita perlu nih eca, uh, kembali refleksi ya sebenarnya ada tiga hal penting nih sebelum kita memutuskan beli atau investasi properti ya yang perlu benar-benar kita kita pikirkan atau benar-benar kita pastikan gitu ya nah ya. yang pertama siapa developernya nah itu kalau tadi Pak Ali di depan cerita bahwa salah satu penilaiannya juga itu adalah manajemennya gitu ya siapa yang mendevelop project ini nah ini ini mungkin saya mau ajak Bapak Ibu dulu untuk tahu nih siapa developer di belakang uh, dari Southgate Residence ini gitu ya Uh, untuk itu saya akan coba tampilkan lagi satu video mengenai profil dari Sinamas Pak. Forty years ago, we decided to build. Build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives and dreams. Most respected property development company in Southeast Asia Land, building for a better future. Nah, Bapak Ibu, itu tadi profil mengenai CINEMAS bisa dilihat perjalanan uh, pengembangan uh, dari Sinelmas Land ya udah 40 tahun lebih. Nah, di sini slide ini kita mau uh, tampilkan juga bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Sinamasland itu banyak banget. Jadi diversifikasi portfolionya juga itu mulai dari pengembangan kota, kemudian residential estate, office buildings, retail and trade centers, industrial estate, sampai hotel dan golf course. Nah ini semua adalah pengembangan-pengembangan sinyal Mas Nen selama 40 tahun lebih ya di Indonesia. Kemudian kita juga punya presence di internasional ya kita punya project juga di UK London ya ada beberapa gedung perkantoran di sana kemudian di Johor Malaysia kita ada Palm Resort ya, kemudian di China dan Australia juga kita ada. Nah, jadi uh, di sini bisa dilihat pengembangan pengalamannya dan juga Sinarmas sangat terkenal sebagai award-winning property developer nih. Jadi uh, saya bisa lihat nih, kita banyak sekali mendapatkan award award ya. Uh, salah satunya tadi ya, Southgate sendiri mendapatkan juga Golden Property Award. Samping itu juga kita pernah. 17 kali memenangkan Asia Pacific Property Awards, kemudian BCAI Asia Awards, PFC Awards sampai 9 kali, kemudian macam-macam ada MIPIM Award nih sampai saya buat slide berikutnya nih karena banyak sekali nih award-award yang lainnya juga. Enggak cukup satu halaman ya, Pak ya. Enggak cukup satu halaman, Mbak Ersa. Jadi maksudnya sebenarnya bukan apa-apa, ini cuma untuk membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa developer yang membangun Southgate ini itu seperti apa gitu ya. Harus dilihat track recordnya yang jelas udah 40 tahun. Produk-produknya apa aja? Apakah cuma satu pengembangan doang? Enggak, kita punya banyak sekali uh, tadi bisa dilihat portfolio. Dan juga itu enggak cuma uh, kita menyajikan, tapi itu juga balik diakui oleh masyarakat uh, nasional maupun internasional dengan dibuktikan dengan award award winning seperti ini, gitu ya. ya. Nah, jadi satu hal yang tadi udah cek ya siapa developernya itu kita mesti pastikan. Nah. Hal yang kedua, nah tadi mungkin banyak menjadi pertanyaan juga buat uh, pemirsa semua, bapak ibu, ya termasuk mungkin Mbak Ersa sendiri, gimana potensi investasinya? Nah ini penting, penting banget tadi juga Mbak Wulan juga menceritakan, uh, iya dong, kalau mau beli properti emang harus tahu nih sebenarnya kalau kita mau investasikan, itu potensinya sendiri gimana? Nah ini mungkin saya coba jelaskan lagi, Southgate ini kan multi, uh, ini ya mixed use development dari uh, Land. Jadi ini nanti akan ada area uh, 5,4 hektar di mana di situ kita bangun shopping mall, udah pasti ada ionnya, kemudian ada tiga uh, tower apartment dan satu tower uh, office atau perkantoran gitu ya. Nah, jadi pengembangan mixus tadi Pak Ali di depan uh, udah bilang tuh bahwa Single development dengan mixed-use development udah pasti value-nya akan lebih bagus, lebih baik, lebih baik lagi. Gitu ya, ada adalah project yang mixed-use development. Nah, kemudian bicara nilai investasi kan, bicara lokasi juga nih, sama akses gitu kan. Yeah. Nah, ini bisa dilihat tadi bolak-balik ya, eh, uh, apa saya juga sendiri udah lihat lokasinya bahwa kita benar-benar ada di uh, koridor Simatupang, tepatnya itu ada di uh, tepi akses jalan tol. Um, Tanjung Barat. Nah sesuai namanya nih Mbak Erza South Gate ya gerbang selatan. Jadi bisa dilihat lokasi kita ini benar-benar menjadi suatu gerbang. Jadi buat uh, penghuni nantinya kalau mau misalkan ke arah barat, let's say mau ke airport atau ke sukarno Hatta, ini tinggal masuk aja nanti ke nomor satu atau keluar nomor dua ini udah sampai lokasi kita gitu ya. Atau kalau dari gerbang selatan ini mau ke arah timur, mau ke Bekasi atau ke Cawang atau mau keluar kota ke arah Jor uh, Gorawi gitu ya. Nanti tinggal masuk ke nomor tiga atau ke nomor empat dan sampai. Demikian juga kalau misalkan mau ke arah pusat, ke arah utara ini juga bisa langsung karena lokasi kita persis banget di depannya itu adalah ada halte Transjakartanya mbak Ersa. Jadi di sini kalau misalkan nanti penghuni mau ke MRT misalnya atau ke Lebak Bulus, Fatmawati ini di depan sini udah ada haltenya nih disediakan persis di depannya Aeon gitu wow. ya. Iya. di depannya ya pak ya? depan persis Mbak Elsa. Kemarin sempat lihat nggak itu ada halte-nya udah kita sediakan. Saya nah. uh, saya kayaknya nggak terlalu lihat tuh Pak, tapi, <tapi, <tapi> udah like di, di sini ini jalan tutorial memang... ya, Mbak Elsa bukan artis impression ya. Jadi hmm. ini tutorial ini halte dari Transjakarta kita gitu ya. Okay. Nah pilihannya juga ada lagi kalau misalkan nggak mau naik uh, Transjakarta. Nah ini kita juga ada pilihan kedua karena seberang kita persis ini tinggal nyebrang aja Mbak Elsa. Di seberang itu adalah stasiun komuter lain Tanjung Barat. Itu saya lihat Pak. Nah, betul. Jadi jadi di sini penghuni kalau misalkan mau ke daerah pusat, ke Sudirman, ini tinggal nyebrang aja, naik komuter lain, itu kira-kira sekitar 30 menit nyampe Sudirman. Gitu. Nah, ini juga akan menjamin nilai investasi kita. Jadi, jadi mudahkan aksesnya itu gampang, terus moda transportasinya juga menunjang sekali semuanya walking distance gitu, halte maupun stasiunnya gitu ya. Nah, penting juga dilihat surroundingnya gitu ya ini gimana potensi investasi kan bicara uh, sekitar kita ada siapa aja nah Betul. di sini kan bisa dilihat banyak sekali gedung-gedung perkantoran sekitar kita ya namanya TBC Matupang ya itu memang memang area perkantoran ya Central Business District gitu ya Betul. second CBD ya pak ya di Julu ya, ini ya, pak. ya karena banyak banget gedung perkantoran seperti Arcadia Green Park Antam GKM Tower Plaza Oleo, Stavovera semuanya gitu ya bahkan beberapa perusahaan migas pun juga ada nah ini bicara apa sih ini bicara bahwa oh banyak banyak ini nih pekerja-pekerja nih banyak mungkin eksekutif atau bahkan ekspatriat gitu ya yang tinggal yang bekerja di sini nah ini kan juga uh, potensi uh, investasi kan sasaran kita jelas gitu ya. Kemudian juga eh, sekitar itu juga ya banyak sekali rumah sakit ya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ini juga penting kalau buat sebuah nanti yang yang menyewa gitu ya. Kalau misalkan ada emergency gitu dia penting. Jadi kita dekat Mayapada, dekat Siloam dan sebagainya gitu ya. Nah hal yang penting juga sekitar kita mesti banyak sekolah nih. Tadi Mbak Ulan sempat mention memang benar gitu. Sekitar kita banyak banget sekolah-sekolah internasional bahkan seperti Singapore International School, ya. Kemudian ada Jakarta Intercultural School, ada ACG ini adalah IB School yang ada di dekat kita, kemudian High School, iktus dan lain-lain gitu. Ya. Nggak cuma sekolah, ya. Kampus-kampus kita juga dekat, ya. Kita dekat dengan Universitas Indonesia, ya. Dekat Pasca Mulia di Tamis Matupang, bahkan Gunadarma Pancasila. Nah, ini bicara apa juga nih? Ini bicara kalau misalkan potensi kita itu bisa juga untuk sewakan mungkin orang tua orang tua dari daerah yang ingin mengkuliahkan anak ya kalau misalkan pas keterima itu bah, lihat tuh potensinya ribuan mahasiswa baru eh, diterima di UI kan atau di universitas yang lain di sekitar kita nah ini potensi market juga nah itulah sebenarnya menjamin nilai investasi kita juga jelas bahwa oh pangsa pasarnya jelas nih jadi nanti pada saat tahun depan udah mulai serah terima nah ini kita udah kita tahu nih siapa aja demand demand-demand uh, kita nantinya gitu loh. Nah mungkin secara cepat eh uh, untuk untuk convince lagi bahwa investasi di sini menjamin itu tadi ya. Yes. Kita ini super blok pertama yang nyatu dengan Eon, ya. ya. Nah biasanya kalau Eon Mall yang saat ini sudah ada, baik itu yang di BSD maupun yang di JGC, itu single development tuh. Nah ini ini satu-satunya yang Eon yang yang akan menyatu dengan konsep super blok, ya nyatu dengan hunian seperti itu. Kemudian tadi ya lokasi dekat akses tol. Kemudian 60% green area ya nanti bisa dilihat ada cuplikan video maupun uh, gambar-gambar foto-foto ya bahwa emang green area kita kira-kira ginilah 5,4 hektar total pembangunan 60%nya kira-kira 3 hektar itu tuh ruang terbuka hijau ya penghijauannya banyak sekali. Jadi kalau wow. kalau dibayangi bersa tiga hektar itu kira-kira lima lapangan bola lah gitu bayangkan besar kiri -kiri. banget ya jadi jadi it, it, itu salah satunya kemudian dekat dengan koridor tadi itu ya uh, Trans ya. Jakarta maupun Komuter uh, line ya ini juga kemudian nanti kita bisa lihat spesifikasinya harganya ya tadi baulan sempat udah tahu harganya ya sempat hmm. udah diinformasikan memang worth it banget apalagi daerah selatan ya, ya. itu benar ya biasanya harga harga hunian di Jakarta Selatan itu udah udah rahasia umum lah uh, udah pada tahu berapa sih harganya nah ini harga even lebih kompetitif gitu ya kemudian fasilitasnya lengkap dan ini mbak Ersa ini satu poin karena perusahaan asing kita banyak gitu ya perkantoran jadi populasi eksekutif dan ekspatnya tinggi iya. gitu nah ini coba saya akan tampilkan video progress um, kalau mungkin mbak Ersa sama mbak Ular sudah udah tahu ya tapi mungkin bapak ibu yang di yang bisa menyaksikan yang di rumah gitu ya, mungkin belum sempat nih datang ini saya coba saya tampilkan Uh, videonya gitu ya progres pembangunan kita ini tol Simatupangnya tadi ya bisa dilihat bapak ibu ini kita udah topping off ya baik itu tiga towernya maupun shopping mallnya udah topping off ionia ya bahkan di dua uh, tower pertama kita itu akan serat terima mulai uh, Q1 dan Q3 tahun depan gitu ya jadi okay. kalau bapak ibu yang butuh cepet nih dalam waktu beberapa bulan aja kita sudah bisa serat terima termasuk shopping mallnya juga nih udah mulai beroperasi di awal tahun depan nih Mbak Ersa ya. Wow. Jadi nah, ya progresnya benar-benar uh, ini bukan bukan katanya lagi, udah benar-benar tadi yang Mbak Ulam bilang nyata ya gitu ya, udah udah kelihatan ini outdoor parknya kita juga udah kita mulai tanam penghijauannya ya sehingga nanti para saudara ibu tinggal di sini itu pohon-pohonnya pasti udah lebih rindang, udah lebih teduh gitu ya. Nah ini lokasinya bisa dilihat kemana-mana jadi deket kan gitu ya ke uh, karena kita akses tol ke Sudirman juga dekat ya seperti itu kira-kira cuplikan dari video progresnya. Nah, kira-kira kalau seperti ini udah jelas kan Mbak Irsa, bahwa potensi investasinya cek ya, udah ya. Udah Sudah Confirm, cek. ya. Oh, confirm, Pak. Fix, approve. <laughs> ya, betul. Nah, oke, okay. itu itu baru dua hal. Nah, sekarang ya. hal yang ketiga nih Mbak Irsa, untuk sebelum memutuskan beli ya, mungkin pertanyaannya adalah apakah nyaman, benar-benar nyaman dihuni keluarga sendiri. Jadi kan namanya pilih hunian gitu ya, kita pengen benar-benar yang yang nyaman dong, yang enak gitu, yang benar-benar menjawab kebutuhan lah, gitu ya, bukan Oke. yang bukan yang kata orang bagus, tapi mesti kata kita sendiri nih, benar-benar nggak sih nyaman dihuni, gitu ya. Nah, kalau bicara kenyamanan, pasti bicara fasilitas kan, Mbak Ersa, gitu ya. Betul. Nah, Tadi kan saya lihat tuh Mbak Erza udah udah sempat ke fasilitas-fasilitasnya gitu ya. Nah, Betul. ini kita punya dua fasilitas terpisah sebenarnya, bayangin. Jadi satu komplek ini kita punya dua fasilitas yang terpisah. Pertama, fasilitas yang khusus untuk dua tower pertama nih yang di Elegance My Home Prime. Ini mereka punya premium facility sendiri yang eksklusif. Di mana di situ ada swimming pool-nya sendiri, kemudian ada tennis court ada basketball court, ada yoga court, ada gymnya, ada patpat -pat, ya, kemudian bisa buat barbecue area juga. Wah pokoknya banyak banget, banyak banget gitu ya. Jadi ini ini bisa bisa dilihat kalau misalnya dengan banyaknya fasilitas seperti ini ya, ini akan menjamin kenyamanan kita kan tinggal. Yeah. Kita pengen kan yang kalau kemana-mana kalau mau apa apa aja itu aktivitas kita nggak usah jauh-jauh ya. Udah kita di, di lokasi kita sendiri dong gitu kan. Betul ah. betul. Kemudian ini, Mbak Ersa, di Altuera sendiri yang towernya menempel dengan Ion Mall, itu juga punya fasilitas sendiri mereka. Ini yang kita sebut dengan Sky Park Facilities ya. Karena ada di lantai sembilan nih, di atas shopping mall kita gitu ya. Nah, itu berbeda ya fasilitas dengan yang tadi ya. Ini punya sendiri, khusus buat Altoera, itu nanti ada, ada sky pool-nya ya. Ada swimming pool sendiri seperti ini. Kemudian ada water feature, ada sky bar, sky lounge ya. Ah, ada keren pool, banget kid. Pak. <laughs> ya, ini ini benar-benar eksklusif, Mbak enggak Nggak, nggak nggak digabung gitu ya dengan yang lain ini ya benar-benar khusus buat tower ini gitu ya jadi bisa dilihat dan kalau misalnya kenyamanan ini bisa dibuktikan dan dipastikan dengan fasilitas-fasilitas seperti ini, gitu ya. Nah, ini tadi yang 60% green areanya, ya. Mungkin biasanya bisa berjalan-jalan. -jalan. Ya, ini kalau dikelilingin, ini sih sehari mungkin capek juga kali ya, karena hampir tiga hektar lo luasnya ruang terbuka hijau kita, gitu. Ya. Betul, Terus, ini luar biasa sekali, Pak. Persentasenya lebih besar green areanya, ya? Oh iya, betul bahkan nggak cuma itu mbak Ersa di atas gedungnya pun juga kita berikan penghijauan, kan tadi kan kita punya sky facilities di atas gitu kan nah jadi ini ini benar-benar buat kenyamanan penghuni sih mbak Ersa ya dengan demikian penghuni maupun siapapun yang menghuni nanti misalkan yang kita potensi sewa kita nanti ya mereka kan akan menghuni gitu kan nah betul. ini bisa bisa benar-benar dilihat di sini gitu nah ini juga nih penting nih mbak Ersa uh, Ion Mall kita nih akan benar-benar beroperasi di awal tahun depan nah bahkan kita akan bekerja sama nih dengan uh, supermarket Ion Mall di Southgate. Nanti uh, penghuni kalau misalkan mau belanja groceries gitu ya, bisa ke yeah. supermarket, itu nanti udah bisa lewat apps ya dengan lewat apps atau dengan WA, itu nanti bisa langsung diantar ke lobi apartemen kita. Jadi wow. kalau, ya, benar ini, ini ini luar biasa sih ya kalau bisa belanja dibelanjain orang gitu ya kita nggak usah repot-repot walaupun nggak jauh ya tinggal jalan tapi tapi kalau misalkan bisa kalau kita nggak nggak sempet atau lagi buru-buru gitu ya nanti kan punya pilihan seperti itu kan juga kenyamanan ya Mbak Ersa. Kenyamanan ya. luar biasa Pak, punya ya, personal gitu. shopper ya, dan itu fasilitas so, yang ada lah. gitu. Nah, kita mau belanja mm -hmm. sendiri, atau kita minta uh, tolong diantar, nah itu punya pilihan, dan nanti kita akan kerjasama dengan Aeon uh, Supermarket yang di Southgate, seperti itu. Ya. Ini akan coming soon di awal tahun depan. Gitu. Nah, terus nggak cuma kenyamanan sih Mbak Ersa, tadi mungkin udah sempat dibahas juga, atau mungkin dirasakan juga Mbak Baulan bahwa, E, ternyata diberikan kemudahan juga berupa penyediaan atau provision dari e, kondisi serah terimanya nanti. Ini semi furnish, Mbak Ersa. Iya. Ya. Jadi nggak bare. Bayangin seperti gambar-gambar ini, foto-foto ini di kamar mandi. Contohnya, ini semuanya udah dapet ya, Mbak Ersa. Baik itu bathtub, sanitary, vanity-nya, kaca semua. Jadi nggak usah diapa-apain lagi deh. Ya, lantainya juga udah 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 yang bagus punya marmer gitu kan. Kemudian di area dapur itu yang tadi Mbak Hersa sama Mbak Ulan bilang yang mahal-mahal. bener nih Mbak Hersa oh. ini udah kita sediain udah kabinet atas bawah kita kasih. Ya tabletop dari granit, kemudian kitchen appliances-nya juga kita berikan gitu ya. Jadi ya. kompornya stove segala macam, ada cooking hood-nya itu udah 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 included ya. Kemudian di kamar tidur nih wardrobe Mbak Hersa sempat lihat nggak di show unit kemarin? Nah, ya, Pak ini ini udah udah nggak usah di nggak usah dibeli beli lagi nanti ya merasa itu udah udah provided by us gitu ya jadi nggak usah lah ini pokoknya udah udah tinggal terima aja gitu ya nah kemudian juga smart system ya berupa video call ya nah ini kita bisa lihat seperti ini udah udah include juga door lock-nya juga kita pakai smart card dan sebagainya gitu ya itu juga udah kita sediain water heater AC juga udah nggak usah khawatir deh gitu ya jadi seperti yang Mbak Ulan bilang benar tuh nanti kalau misalkan beli unit ini udah tinggal personalize aja tinggal custom aja dengan furniture loose loose furniture lah ya yang, yang lain semuanya yang mahal-mahal udah disediain. Nah itu itu juga kenyamanan hunian kan. Jadi ya bisa ya. oh ya berarti tinggal saya dimudahkan nih ya, tinggal nambah dikit-dikit aja seperti itu gitu ya. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya kenyamanan juga bicara pilihan gitu kan ya. Nah, Betul. ini kita ada 3 tower uh, Altuera seperti ini gitu ya. Jadi um, bahkan di Altuera ini yang nempel dengan air itu ada studio loft ya seperti video ini nih jadi floor to ceiling tinggi ya tempat tidur ada di lantai atas gitu ya nah ini kalau di Altuera ini satu lantai ada lima lift plus dua service lift kondisinya semi furnished bangunan udah hampir udah, udah pembangunan selesai fasilitasnya lengkap dan harga di sini starting dari satu miliar gitu ya nah ini untuk yang di tower Altuera gitu nah bicara yang tower yang lain gimana nah Uh, Oke, okay. oh ini 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 uh, ini layoutnya ya kalau mungkin mbak, mbak Ersa uh, sempat saksikan ini yang studio Love-nya, gitu ya. Nah kalau yang di Elegance, seperti ini nih kita juga punya pilihan two bedroom di Elegance ini gitu ya. Uh, nah ini lebih eksklusif kenapa karena satu lantai cuma 12 unit ya ada lima lift plus dua service lift high quality ya bisa disaksikan di show unit kita kemudian kondisi semi furnished bangunan udah hampir selesai orang tahun depan udah serah terima gitu ya di Q1 dan fasenya lengkap gitu ya. Nah ini harga starting dari 3 M nanti bisa dilihat sih uh, penawarannya akan jadi jauh di bawah ini gitu ya dengan harga program dan sebagainya gitu. Nah ini ini contoh layoutnya yang di elegance bisa disaksikan di sini bayar saya penggunaan ya. ruangannya benar-benar optimal kita tidak menyisakan suatu ruangan yang sia-sia gitu semuanya kita utilize bahkan di sini di elegance ada metrumnya juga nih jadi kalau buat Bapak Ibu nanti perlu asisten rumah tangga yang harus stay dari kita sudah sediakan juga gitu ya. Nah ini bathroom-nya juga ada dua, kamar semuanya viewnya juga menghadap ke view semua gitu ya. Kemudian ini balkonnya. Nah kemudian tower yang ketiga, nah ini kalau tower ketiga ini kita kerjasama dengan partner Jepang kita yaitu Itochu dan KQ. Jadi di sini pastinya uh, kualitas bangunan benar-benar jadi um, apa namanya perhatian ya. Khususnya partner kita juga sangat memperhatikan gitu. Nah ini. Tower ini lebih eksklusif lagi nih, Mbak Ersa, nih. Satu lantai cuma 7 unit, bahkan dia punya private lift ya untuk tipe-tipe tertentu. Kemudian kondisi serat terimanya juga udah semi furnished oh. dan pakai Japanese high quality brand, fasilitasnya mewah dan sebagainya-sebagainya, gitu ya. Nah ini pilihannya ada one bedroom sampai three bedroom, gitu ya. Uh, jadi kalau misalkan perlu unit yang besar, nah, bisa dilihat di prime tower ini nih. Nah ini saya coba tampilkan uh, layout ya untuk yang three bedroom dari prime tower bisa dilihat begitu ini ini private lift ya mbak ersa begitu keluar ini punya foyer sendiri ini buat buat penghuni langsung ya kemudian begitu masuk lihat living diningnya kompak sekali ya kemudian uh, master bedroomnya itu ada ada ininya ya ada uh, wardrobe nya kemudian ensuite bathroomnya nah seperti ini kamar anaknya juga wah pokoknya memang benar-benar kompak desainnya dan bagus sekali gitu ya nah ya. ini sebenarnya jadi Uh, bukti ya, bahwa oke, okay, kalau dengan demikian kenyamanan tadi udah cek ya, oh ternyata bener nih, kita dengan dengan fasilitas green area, fasilitas macam-macam tadi di masing-masing tower, kemudian udah selesai, uh, kemudian banyak pilihannya, pilihan layoutnya juga macam-macam, jadi udah udah bisa dipilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing gitu. Nah, sekarang kalau misalkan semua hal yang penting ini udah udah kita pastikan gitu ya, nah udah kita pastikan bahwa di properti yang kita mau beli itu ada. Mungkin yang berikutnya yang penting juga yang kita perlu uh, pastikan lagi adalah gimana dengan penawarannya nih, dengan ya. harganya, dengan cara bayarnya. Apa ada nggak sih program atau offer-offer yang menarik apalagi kondisi seperti saat ini gitu. Nah, itu yang ditunggu-tunggu Pak dari tadi, Pak. <laughs> nah, iya betul. Jadi Mbak Risa, saya sengaja itu taruh di belakang karena hal yang penting ini saya pengen benar-benar Bapak Ibu pastikan bahwa tiga hal penting ini benar-benar kecek dulu gitu ya. Nah kalau misalnya udah kecek ya udah udah benar-benar oh ya betul ada, baru kita pastikan mengenai harganya dan cara bayarnya, mbak ersa. Nah ini ya kalau memang ditunggu tunggu kita memang ada special offer, mbak ersa, untuk unit-unit yang di South ya. Uh, saya coba berikan masing-masing tower tuh ada ada special offernya sendiri itu, mbak ersa. Contoh untuk yang di Altoera nih ini tower yang menempel dengan air Mall tadi ya. Nah ini kita punya promo promo yang moving quickly. Pertama Uh, kita ada kpa express dp 15%, itu keringanan tujuh okay. setengah persen artinya dari dp itu separuhnya udah dibayarin developer ya udah kayak diskon sendiri itu plus ada tambahan voucher aeon nah untuk beberapa tipe tertentu seperti one bedroom sampai two bedroom loft itu kita bahkan kita berikan keringanan full uh, dp-nya mbak ersa nah maksudnya keringanan ini sebenarnya apa sih jadi harusnya gini mbak ersa kalau misalkan ini contohnya ya kalau contoh yang tulisnya di sini nih. Jadi setelah bayar UTJ, UTJ itu 15 juta rupiah, harusnya kan ada ada DP-nya dong. Kalau misalkan tiga eman tuh, ya DP-nya berarti kira-kira kalau lima belas persen empat juta. Nah itu cuekin aja DP-nya Mbak Elsa. Cuekin aja, karena itu semuanya full dibayarin sama developer, gitu Wah. ya. Ya, terus kita tambahin lagi voucher Aeon karena kan Aeon sebentar lagi mau buka kan. Nah, jadi nanti ya. kalau buat nama-nama kebutuhan mau beli furniture mau beli apa nih kita berikan juga voucher jadi total yang dibayarin 500 juta lebih mbak Mba ersa yang di oleh developer ya bayangin kalau harganya 3 eman jadi cuma dua eman dong jadinya setelah kayak begini gitu itu, kan? itu bener -bener ya itu benar-benar penawaran yang luar biasa ya pak ya, ya? betul jadi ya. mbak ersa nggak salah sebut ya tinggal bayar utj apa itu tinggal udah langsung akad gitu ya karena ininya udah bisa dicuekin karena developer yang tanggung <laughs> seperti itu kan wah luar biasa jadi ini benar-benar ya value yang kita dapatkan lebih-lebih lagi ya iya. dari harga yang kita bayarkan. Bisa, bisa, dibuktikan sendiri. Nah, saya juga mau kasih yang elegan nih. Kalau yang elegan ya. tadi kan yang two bedroom tuh ya, tinggal ya. Two bedroom. Nah, ini ini kita berikan 15% dan full kalau yang ini ya. Nah, bahkan untuk tipe F kita tambahin lagi nih Bersa. Jadi kalau mau yang tipe F itu KPA ekspresnya boleh 20% dan itu kita bayarin juga 20% ya. Jadi full juga tuh eh subsidinya. Nah, ini keringan 20% ini nih jadi udah kayak diskon lah sebenarnya Mbak Ersa gitu ya nggak sih? Ini contohnya simulasinya nih ya. Nah kita lihat yang sebelah kanan ini aja deh ya. Jadi bayar UTJ 15 juta, harusnya kan kalau harga tiga setengah m seperti ini hampir 700 juta tuh mesti bayar DP-nya kalau di tempat lain, benar nggak? Itu sebelum akad mesti bayar tuh DP-nya, kalau nggak bang nggak akan mau gitu kan? Nah ini bisa dicuekin Mbak Ersa. Karena nanti karena ini kita yang akan settle buat Bapak Ibu ke bank. Oke, Bang, eh tolong nggak usah ditagih ke konsumen saya, kita yang bayarin nih uangnya 677 juta gitu ya. Bahkan ke, ke konsumen kita tambahin ada voucher ION-nya juga. Nah, ini bisa dilihat yang di -baron developer jadi berapa Mbak Ersa? 700-an juta gitu. Nah, dengan demikian kan harganya jadi jadi lebih lebih Nah, tadi Mbak Ulan tungguin ini kan, harga di situ udah makin makin terjangkau lagi, makin worth it lagi gitu dengan ya, harga ya, ini, ya. gitu ya. Nah, saya tambahin satu lagi yang Prime Tower yang tadi kerjasama dengan partner Jepang kita, mereka juga berikan kemudahan, Mbak Ersa, ya. Jadi di, kalau di mereka di Prime Tower itu DP 15 persen, keringanannya sampai 10 persen, plus ada free furnish dan elektronik, wah ditambahin lagi. Nah, ini maksudnya seperti ini, Mbak Ersa. Jadi tinggal bayar 15 juta, harusnya kan tiga ratusan juta tuh eh, uh, sorry iya tiga ratusan juta nah ini tinggal bayar lima persennya aja karena yang tiga ratus tiga puluh juta ini sepuluh persennya udah dibayar sama developer gitu ya wow. kemudian kasih dapat free furnished loh senilai kira-kira lima -kira persen dari nilai propertinya atau 168 juta itu balik tuh kira-kira seperti itu gitu ya nah itu totalnya seperti ini ya jadi jadi seperti ini sih sebenarnya program-program yang, di, yang ditawarkan ya. Jadi kemudahan cara bayar kalau misalkan bapak ibu nanti memilihnya, oh nggak deh saya maunya langsung bayar cash aja di depan. Saya misalkan saya nggak perlu KPA, Itu juga kita punya pilihan itu, gitu ya. Okay. Atau misalnya cash bertahap juga bisa, gitu. Nah jadi nanti bisa ditanyakan juga, gitu. Nah ini yang penting juga sih, Mbak Ersa. Tadi mungkin Mbak Ersa udah sempet sempet singgung bahwa khusus hari ini kita tambahin lagi nih special jibik buat hari ini. Ya itu. Ya, ini logam mulia ya untuk 9 beli pertama dan juga voucher e, belanja tambahan untuk yang diinforma gitu ya. ya. Nah, ikut hari ini aja sih Mbak ersa gitu kan. Jadi saya kira sih dengan dengan penjelasan saya ini jadi udah jelas ya bahwa uh, tadi hal pentingnya udah udah dapat kemudian programnya ternyata jelas ada penawaran spesial bahkan ada tambahan hadiah. Nah, mungkin kalau masih belum yakin saya sih uh, coba undang Bapak Ibu semua langsung aja datang uh, untuk minta uh, VIP tour ya. Tolong hubungin orang-orang um, yang mengundang Bapak Ibu sales sales in house kami maupun agent agent kami gitu ya tolong hubungin untuk bisa segera riset waktu untuk VIP tour nih nah jangan khawatir Bapak Ibu kondisi sekarang Mbak Eca kita penting banget memperhatikan protokol kesehatan ya tetap ya nah makanya di sini saya coba tampilkan video protokol kami untuk menerima ya jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau Bapak Ibu sempat datang nggak sampai pakai masker nah ini kita kan masker di tempat karena memang sangat penting ya Bapak Ibu kondisi seperti ini, ini kita harus siap sedia masker kemana-mana harus pakai masker ya Bapak Ibu ini kita, kita sediakan nih uh, Bapak Irsa bahkan kita sediakan juga glove sekali pakai ya jadi ini menjamin bahwa uh, higienis dari Bapak Ibu juga aman gitu ya nanti pas kami akan menjelaskan mengenai itu ulang lagi lagi terus siap kita juga ke kita ya. yang terakhir ini ya

langsung bisa hubungin marketing galeri atau orang-orang yang mengundang bapak ibu gitu ya. Nah kira-kira itu mbak Ersa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa lebih menjelaskan dan mengconvince bapak ibu kembali nih gitu ya untuk segera mengambil unit di Southgate Residence. Wah, terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya yang sangat-sangatlah detail ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari tadi bertanya-tanya seperti apa sih uh, detailnya dari Southgate Residence, seperti apa sih keringanan yang ditawarkan, sudah terjawab semuanya ya. Tapi Pak Yanto masih banyak pertanyaan juga nih yang sudah masuk di chat box dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang sudah bergabung bersama kita, Bapak Deutra dari Oman, terima kasih telah bergabung di virtual event kita kali ini baik selamat bergabung bapak kita saat ini sudah memasuki sesi tanya jawab tapi bapak ibu yang baru bergabung tidak usah khawatir kalau ada pertanyaan lebih lanjut bapak ibu bisa langsung eh, menghubungi eh, para agen yang telah menghubungi bapak ibu yang mengundang bapak ibu melalui chatbox dan acara ini masih berlangsung sampai dengan pukul 22 nanti malam kalau bapak ibu tadi kelewatan presentasinya ingin bertanya-tanya Langsung aja tanya, dan apabila Bapak Ibu ingin melihat video apartemen tour yang sudah dilakukan oleh Wulan Guritno bersama saya, Bapak Ibu juga bisa masuk ke YouTube-nya Sinar Maslem. Baik, sekarang saya ingin mengundi dulu tiga door prize yang sudah kami janjikan. Door prize ini ditujukan untuk para partisipan yang telah bergabung di webinar kita uh, siang hari ini, tapi persyaratannya, mereka yang memenangkan door prize ini harus masih hadir atau masih bergabung di webinar saat ini, ya baik kita akan mengundi yang pertama ini bapak ibu fishbowlnya terlihat ya yang pertama selamat untuk bapak Sebastianus nih Sebastianus eh, agennya Wirianto mohon maaf kalau kebalik ya ini seperti ini namanya dan berikutnya yang juga beruntung selamat untuk ibu Erni ibu Erni agen Ibrahim dan berikutnya, selamat untuk Frankie. Baik, selamat untuk para pemenang door prize mendapatkan voucher informa senilai Rp 500.000 nanti akan uh, dikontak langsung. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama untuk Pak Yanto. Pak Yanto, ya, baik, siapa ya, Pak? Ya, untuk ya. menjawab. Ini pertanyaan dari Bapak Setria Anggreawan untuk legalitas huniannya seperti apa, Pak? Ah, oke. Okay. Uh, Mbak Ersa mungkin sebelum menjawab itu saya ingin memastikan lagi kepada Bapak Ibu bahwa dengan Bapak Ibu mengetahui developernya siapa gitu ya atau mengetahui track recordnya gitu ya itu yeah. juga akan mengconvince bahwa Hal-hal seperti yang ditanyakan ini juga bisa bisa confirm seperti itu ya. Nah ini si nama sendiri udah udah 40 tahun pengalamannya dan project-projectnya semuanya itu nggak pernah ada masalah apalagi masalah legalitas gitu ya. Nah khusus untuk Southgate Residence ya ini kita tanahnya itu semuanya adalah HGB murni ya, mbak Ersa dan nanti kepemilikannya adalah strata title sertifikatnya gitu. Jadi, uh, confirm Bapak-Ibu, nggak usah khawatir mengenai uh, kepemilikan atau sertifikasi, semuanya legalitas aman, clear. Ya. Aman ya, berarti legalitasnya ya, Pak ya? Betul. Mm -mm. Tidak perlu dikhawatirkan lagi. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bapak Setri Anggriawan. Berikutnya pertanyaan, oh kali ini untuk Pak Ali. Hmm. Oke Pak Ali, Halo. ada yang bertanya nih Pak, dari yeah. Bapak Arief Wahyu Adi. Pertanyaannya di masa Covid ini investasi apartemen apakah masih oke? Lalu bagaimana jika tidak ada penyewa? Ya, ya, aku oh, jawab nih ya. Iya. Tadi sebenarnya ketika Pak Yanto presentasi saya itu berapa kali, wow, wow, wow sendiri itu, wow, wow gitu. Karena dulu eh, ya. yang ternyata itu diskonnya luar biasa ya Pak Yanto ya. <tuh> eh sorry bukan diskon tadi kan saya bilang ke Mbak Ersa kan ratusan juta iya tiba-tiba tadi -tiba, waduh sampai 500 600 juta UTJ 15 juta waduh saya bilang nih waduh ini nih kalau nggak beli sih tadi saya saya istri saya lewat coba-coba cek deposito deposito cek <tuh> 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 ini menarik nih jadi hmm. ini terkait juga sama jadi gini ya kalau kita beli apartemen tadi pas, pas, siapa tuh yang nanya jadi kalau kita beli apartemen sebetulnya di di dalam kriteria penilaian kita saya selalu memastikan, pastikan dulu pasar sewanya ada. Ini kadang-kadang yang tidak uh, tidak dilakukan mohon maaf dengan pengembang-pengembang lain. Jadi, shortgate ini sebetulnya udah memperhitungkan itu semua karena tadi Pak Yanto juga udah bilang kan Pak Yanto ya. ya. Jadi ada uh, apa? international school, kemudian office di sana banyak. Ya. Itu potensi pasar sewa. Kalau bilang, Pak, kalau kayak gini berarti pas sewa kan lagi lesu. Iya, mungkin saya semua kan lesu. Gini ya, kalau hitung-hitungan saya itu pasar sewa saat ini di, di, di Jakarta Selatan itu antara 20 sampai 23 dolar per meter persegi per, per bulan. Ya. Itu memang ada turun. Turun sekarang mungkin di 20 dolaran ya, per meter persegi per, square meter, per bulannya. Tapi kalau dengan harganya, misalkan gini deh kalau 23 ini Bapak itu hitung, hitung sendiri ya. 23 dolar itu kali 15.000 dikali studio tadi 44 meter persegi lah ya. Kurang lebih kan 15 juta dikali 12. Jadi setahun itu kita dapat 180 juta. Begitu Pak Yanto ya kurang lebih lah ya. Mm -hmm. ya. Kalau kita bagi dengan harga studio, studio berapa? 1,5. Ya, yeah, uh, starting dari 1,1 nah, Pak. 1,1 malah. 1,1 mm -hmm. itu mungkin hitung-hitung uh, hitung -hitung yieldnya, return kita itu bisa sampai 12 persen. Itu tinggi loh. Ya, oh. karena sekarang itu yang rata-rata itu average itu delapan sampai 10 persen. Hmm. Nah, itulah saya bilang price-nya harganya Southgate ini masih luar biasa, luar biasa saya bilang ya. Jadi bapak ibu nggak usah khawatir, saya udah hitung hitungan sendiri lah. Jadi harga dengan harga yang ada dengan dengan potensi sewa yang ada itu bisa pendapatannya uh, yieldnya rental uh, sorry pendapatan income dari income itu bisa 12 persen. Bahkan dengan tadi saya belum hitung hitungan nih, Pak Yanto Bahkan dengan adanya Keringanan diskon segala macam itu bisa lebih tinggi dari itu. Hmm. Memang saat ini kan kita bilang Pak sewa nggak ada, tapi potensi ada karena kita berpikir kan kalau properti itu bukan saat ini loh, jangka panjang. Jadi kita jangan berpikir saat ini, jangka panjangnya seperti apa. Pasar sewa pasti Selatan itu luar biasa, khususnya ekspatriat juga, ya, profesional muda juga, dan yang penting lagi lokasi-lokasi speed South Gate ini kita udah cek semua. Ini sangat terbatas di area Jakarta Selatan, ya dengan konsep segala macam. Itu satu dari sewanya. Yang kedua dari capital gain. Nah, capital gain kita juga membaca lagi itu udah diskusi di awal. Memang kadang-kadang kan kita properti itu kan yang luar biasa gitu loh. Dapat pendapatan dari sewa dapat, capital gainnya dapat. Okay. Kalau kita hanya deposito kan nggak dapat. Deposito 3 miliar, 3 miliarnya kan nggak akan berkembang. Bunganya dapat gitu. Tapi kita itu investasi 3 miliar di South di properti, uh, sewa dari income-nya dapat, capital gainnya dari 3 miliarnya pun akan naik. Nah, pastikan membeli apartemen sebelum semuanya jadi. Nah ini nih kuncinya ini kan. Jadi ya. jangan nunggu semua jadi capital gainnya kecil dapatnya. Nah hmm. ini Aion akan beroperasi 2021, yang lain juga masih uh, masih berkembang, masih develop. Artinya momen-momen ini mungkin kan ini uh, kalau harga perdana udah lebih untung lagi nih. Tapi memang ketika sekarang lagi pandemi, semua harganya lagi di bottom. Ini momen yang penting untuk mendapatkan capital gain setelah bahkan nanti Uh, yang pertama deh jangka pendek setelah Ayan Mall Ayan Mall beroperasi ya. Jadi kembali lagi jangan nanti ya ini kan pengembang juga pasti nanti Pak Yanto akan harga nih kan Pak. Semua <laughs> udah pandemi aman ya semua mau yang jadi jangan ke sana gitu. Ini momen-momen yang diberikan pengembang yang, yang harus dimanfaatkan oleh konsumen saat ini, dan ya. satu lagi poin penting di sana tadi saya lihat dari uh, video Pak Yanto yang terakhir itu. Masalah uh, protokol kesehatan, saya mengapresiasi loh, Pak. Mungkin hmm. pengembang sinar emas lain yang, yang, yang pertama kali tidak hanya masker, tapi uh, sarung tangan. Ya. Betul ya, hmm. karena saat ini saya lihat konsumen itu butuh komitmen pengembang untuk membuat konsumen nyaman dari sisi bukan dari keamanan secara fisik tapi dari sisi kesehatan dia merasa nyaman dan melihat komitmen pengembang itu udah ke sana gitu ya jadi itu yang penting sebetulnya karena masa saat ini kepercayaan dari kita semua dan konsumen juga penting tuh Pak Yanto betul saya sangat sangat apresiasi ini itu thank you baik baik Pak Ali terima kasih banyak sudah terjawab ya Bapak Arif Wahyu Adi pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan berikutnya masih ke Pak Ali. Dari Bapak Hari Kusumo, pertanyaannya peluang sewa kenaikan nilai investasi Southgate Residence seperti apa Pak? Ya tadi sih kalau kita bisa saya ulangi dikit ya, saya lengkapi dikit. Kalau uh, uh, capital, jadi properti itu ada dua, capital gain dari dan uh, dari rental income sewa, ya. ya. Sewa itu memang tadi rata-rata pasar Jakarta 8 sampai sepuluh persen. Tapi tadi kita hitung-hitung dengan uh, 20 dolar per meter persegi per bulan ya sewanya itu bisa mencapai mungkin 11 sampai 12 persen Tapi setahun, tapi dengan uh, kondisi ada diskon penawarannya menarik Ya mungkin tadi saya bilang juga yang baca ini mungkin tidak akan terjadi lagi di Indonesia, ya. di dunia karena kita berharap pandemi tidak akan terjadi lagi. Ini penawaran menarik ini membuat yield kita tambah naik ya saya nggak bisa menjamin tapi rata-rata di situ kelihatan tuh bisa 10 persen mungkin bisa bisa tercapai 12 persen dengan penawarannya ada itu luar biasa tahun 12 persen kemudian capital gain capital gain apartemen itu secara average rata-rata biasanya ketika mulai dibangun sampai selesai 2 tahun itu kenaikannya antara 25 sampai 30 persen setahun ya eh, uh, sorry eh uh, ya 20 sampai 35 persen setahun jadi ketika ini Ayan mau jadi itu akan naik lagi. Kita nggak usah bermuluk-muluk deh, anggap 15 persen deh ya kenaikannya kan. Setahun 15 ditambah tadi berapa? 10 gitu ya uh, yield sewanya itu 2, 25 persen gitu kan? Betul ya, 15 tambah 10 25 persen. Coba deh bapak, bapak dan ibu silakan bandingkan. Ini kan karena karena semua keputusan di tangan bapak dan ibu kan. Silakan bandingkan ada tidak instrumen investasi yang bisa setinggi itu bahkan ketika pandemi gitu. Ya. Jadi dan dan ini kita bicara jangka panjang loh baca juga tiba-tiba nanti beli itu jual jangan gitu loh. Karena ini jangka panjang, kita bisa disewakan lagi dan kita bisa kalau dihuni pun wah itu itu luar biasa ada sky garden segala macam ya. 60% yaitu tiga hektar kita keling, keling lah tiap hari ya. Lumayan buat olahraga Mbak Ulan nanti kan tiap hari di sana kan. Itu keling-keling tiap hari pemandangan beda terus tuh Pak. Kalau <laughs> sebesar <laughs> itu ya. Iya iya. Iya. Oke, baik. Jadi jawab yang Mbak aja ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya. Jadi Bapak Hariku semua sudah terjawab ya. Sekali lagi ini kalau ngomongin investasi kan uh, kita mikir jangka panjang ya, Pak ya, tidak saat ini gitu. Tapi belinya mesti saat ini karena kesempatannya belum tentu ada lagi kalau nunggu nanti gitu ya, Pak ya. Oh, yang besok nggak ada ini ya? Nggak ada nggak ada moving quickly-nya masih sampai Moving lama, quickly kan? tuh sampai bulan September ini, Pak. Oke. Okay. Jadi benar-benar ini waktu yang mesti kita manfaatkan. Betul ya Pak Yanto ya? sampai bulan September ini mungkin weekly nya Jadi ini benar-benar um, untuk harus yang periode kedua, ya sampai 30 September, Mbak Ersa. Yang tadi hari ini bonus apa tuh, Mbak Irza? Hari ini bonus <laughs> ada logam bonus. mulia 5 gram, <laughs> terus ada shopping voucher ah, juga, Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Gitu. Tapi kalau nunggu nanti-nanti belum tentu juga unitnya masih ada. Begitu ya, Pak Yanto ya? Nah, betul, Masalahnya kesempatan, Mbak Irza masalah kesempatan karena tadi Pak Ali juga sudah menambahkan ini kan benar-benar potensi investasinya sangat tinggi tapi pilihannya memang tidak ada bisa dibilang satu-satunya nih eh, apa namanya hunian di Jakarta Selatan yang terintegrasi dengan kantor dengan ion Mall bisa dibilang satu-satunya gitu di lokasi yang sangat strategis eh, pastinya peminatnya banyak ini inceran investor banget ya jadi kejar-kejaran deh harus eh, apa namanya cepat-cepatan mendapatkan kesempatan istimewa ini gitu ya Pak Yanto ya ya betul Pak baik. Oke Pak Ali terima kasih. Kali Yo, ini sama ada pertanyaan sama. yang sudah ditujukan e, untuk Pak Yanto lagi dari Bapak Fernando Kusuma. Pak, area servis seperti tempat mesin cuci, jemur pakaian dan lain-lain, apakah tersedia di tipe tertentu? Oke, okay, Mbak Ersa. Ya, memang uh, untuk area servis ya kita ada uh, sediakan khusus uh, untuk tipe-tipe uh, mulai dari two bedroom, Mbak Ersa. Jadi two bedroom, three bedroom kita itu kita ada area servis ya dinamakan. Yeah. Nah, jadi nanti kalau misalkan di situ uh, kita kalau untuk jemur. Biasanya kan sekarang kalau di apartemen kita udah banyak sekali mesin cuci yang udah udah canggih ya. Jadi pada saat uh, kita cuci itu udah udah semi kering gitu ya. Jadi tinggal keringin aja gitu, uh, Tinggal angin-angin aja. Nah gitu, itu itu ada. Nah kalau untuk tipe studio sendiri ya memang ini karena tipenya kompak ya biasanya sih uh, ditaruh di uh, area kamar mandi dan sebagainya. Tapi kalau untuk area khususnya itu mulai dari tubuh bedroom ke atas Mbak Irsa. seperti ya. itu. Oke, okay. terima kasih Pak Yanto. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Hari Kusuma. Masih untuk Pak Yanto. Fasilitas apa saja yang ada? Mungkin tadi uh, terlambat masuk ya bisa jadi ya. Okay. Lalu Sky facilities uh, untuk Sky facilities apa saja? Apakah untuk semua pemilik apartemen? Green area 60% ini terletak di mana saja seperti itu pak. Ini kurang lebih tentang fasilitas pertanyaannya. Ya oke okay. oke, okay, makasih kasih Pak Heri. Uh, jadi memang secara fasilitas seperti tadi itu memang itu penting ya penting banget kita perlu tahu bahwa uh, itu ada gitu ya. Nah kalau khusus di Southgate sendiri kita punya dua fasilitas Pak Heri ya. Jadi khusus untuk elegas dan tower mereka punya fasilitas sendiri eksklusif buat mereka ya di situ kalau ditotalin hampir semuanya tercover lah. Jadi ada swimming pool, ada tadi uh, tennis court. Basketball, ada jogging track, ada gymnya juga, ada pad-pad buat yoga courtnya juga ada. Pokoknya banyak sekali uh, pak Heri itu, itu khusus buat uh, dua tower yang tadi yang elegan maupun yang prime. Kemudian kalau untuk yang Altuera itu ada lagi fasilitas tersendiri buat mereka berbeda itu, lagi ya itu, pak ya? Iya itu yang namanya Sky Park Facilities itu ya. gitu. Nah itu itu terpisah ya karena emang e, kondisinya kan dia khusus buat altu era itu juga nah itu ada lagi tuh swing poolnya sendiri kemudian macam-macam dari tadi saya kasih lihat image-image nya gitu ya bahkan sampai ada co-working areanya juga tuh jadi kalau misalkan saat ini kan sering nih ya work from home gitu kan nah kalau misalkan bosen dengan di dalam unit kita bisa ke area coworking atau atau bahkan juga sampai di outdoor area kita juga. Nah bicara outdoor tadi itu yang green area 60 di mana aja itu ada di sekitar ada di lokasi kita sekelilingnya kita itu kalau di total total itu tadi kira-kira 60 uh, Pak Heri bahkan juga uh, di atas kan kita juga berikan fasilitas tambahan seperti sky park tadi itu juga penghijauannya juga banyak tuh yeah. uh, Pak Heri. Jadi Wah, uh, mesti datang deh. Mesti datang. Lihat sendiri kayak Mbak Ersa gitu ya. Supaya nggak cuma percaya katanya saya aja gitu ya. Uh, <laughs> dia bisa langsung buktikan sendiri seberapa banyak fasilitas outdoor itu ada kita sediakan di sana. Oke, baik. Ya, toh, Maksudnya ya. Saya mau tanya saya langsung nih. Oh, itu okay. ya, Mbak Eca ya. Iya, iya. Silahkan sekali. Mulai <laughs> juga kalau mau nanya-nanya boleh langsung itu, nyalan ya, ya. Iya, itu posisi yang nempel ayon itu untuk tower apa ya? Namanya Tower Altuera. Alquera ya Ya. Oh, yang prime itu kan terpisah ya, lebih private prime ya. Prime sama elegan terpisah, betul. Oke, okay, oke. Okay, ah. okay. betul. Sip, sip agak, agak. Altuera yang ada studio love ya Pak ya. Oh itu yeah, makanya. Studio, betul. 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 Oh, Kalau oh, itu bisa oh jadi yang prime dulu, yang, yang ada private leave ya kan. Ya, yeah, betul. Wah, Pak Ersa menyimak sekali pokoknya. <laughs> makanya betul ini konsumen. Ya. konsumen yang yang Altuera itu kan betul-betul yang ada Soho segala macam gitu ya. Yang yeah. betul mau private ya, di tadi ya di prime sama apa tadi? Oh, sama elegan. Unitnya lebih di Ya, itu lebih private family gitu, betul betul ya, betul. Ya, benar benar Pak Ali. Oke, okay, sih. sip. Wah, luar biasa nih. Oke okay, oke, okay, thank you. Wah, ini kayaknya Pak Ali sebentar lagi transaksi nah, nih. Ya. Lagi, lagi lagi searching searching juga oh, jadi. Iya, iya. <laughs> oke, okay. Wulan kalau ada yang mau ditanya-tanya nanti boleh langsung tanya juga ya Lan ya ke Pak Yanto ya. Sorry sorry lagi di unmute sekarang Oke. Okay. Oh, uh -uh. Iya, Wulan ada yang mau ditanya enggak ya. ke Pak Yanto? Tadi sih udah lumayan jelas ya. Nanti kalau misal maksudnya udah ada penyewa itu kan udah ada penjelasan, terus sekarang ada penjelasan lagi. Mungkin nanti bisa in private kali ya kalau misalnya okay. ada ada ini atau mungkin ditambah diskon. <laughs> Oke. Okay. Wow, okay, itu nanti okay, percakapan ikut, private ikut, aja maulat, ya. Tadi ikut, ikut. Uh, diskon apa? 20% ya? Apa tuh istilahnya tadi? Keringen, ada keringanan, Keringanan 20% gitu. Udah gitu bisa langsung akad ya kan? ada lebih dikit gitu karena <laughs> apa gitu. Oke, itu nanti in private aja ya, ya. <laughs> In private ya. Oke, okay, baik. Pak Yanto, ada lagi nih pertanyaan, Pak. Boleh ya, Pak ya, satu Boleh, lagi gak? dari Ibu Paula Lucia. Kapan ya. Southgate Elegance Tower akan serah terima dan kapan akan diinfokan kepada para pembeli? Oke. Uh, untuk yang elegans ya. Kalau untuk elegans itu kita serah terimanya di Q1 2021, Mahersa. Ya, jadi nanti uh, kita betul. usahakan akan berbarengan dengan pembukaan shopping mall ya. Kita usahakan ya supaya uh, jadi benar-benar momentumnya dapat gitu ya. Nah itu untuk yang di elegans. Kalau untuk yang di prime saya tambahkan itu di Q3 tahun depan di 2021. Ya. Oke. Okay. Kalau Alcuera okay. di tahun depannya lagi 2022 akan akan kita serah terimakan. Oke, jadi sudah terjawab ya bapak ibu yang masih ragu-ragu, yang masih penasaran, yang masih mau tanya-tanya masih ada kesempatannya pak ya, ya untuk bertanya ya. karena acara ini masih berlangsung sampai dengan nanti malam pukul 22 bisa langsung menghubungi agent yang mengundang bapak ibu untuk hmm. bertanya langsung mau lihat apartment tournya lagi bisa masuk ke YouTube Sinar Land kalau mau datang visit langsung bisa ya pak ya nanti VIP tour ya pak ya oh ya siap mm -hmm. siap nanti bisa langsung menghubungi kemana pak kalau ada yang ingin VIP tour Langsung hubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu atau kontak ke marketing galeri kita. Hmm. Baik, kalau begitu, Pak Yanto terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan. Ya, Baik, senang. dan Bapak Ibu, mungkin kalau uh, saya simpulkan lagi ya, kenapa sih alasan harus pilih Southgate? Pak Yanto nanti kalau kurang boleh dilengkapi lagi ya Pak ya. Yang pertama sudah pasti lokasi yang sangat strategis, incaran para investor, fasilitas yang lengkap, lingkungan yang nyaman, ya super blok area di mana Ion Mall, residensial atau hunian dan perkantoran terintegrasi. Kemudian ini benar-benar primadona investor karena merupakan CBD baru di daerah Tebes Simatupang. Bangunan sudah berdiri 80%, bukan beli gambar, sudah nyata kalau istilahnya bulan ya tadi. Dan bisa dibilang ini satu-satunya hunian yang terintegrasi dengan Ion Mall di Jakarta Selatan. Bahkan bukan di Jakarta Selatan aja ya Pak ya. Memang satu-satunya hunian yang terintegrasi dengan Aeon Mall. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Dan dikelilingi lebih dari 50 perusahaan besar, tempat edukasi internasional. Harga sangat terjangkau dibandingkan hunian sekitar. Jadi... Investasinya lebih menjanjikan, apalagi sebentar lagi Mall akan beroperasi, office towernya juga menjadikan alasan bahwa Southgate Residence ini merupakan investasi yang menjanjikan. Ditambah lagi developernya oke, potensi investasi sudah pasti sangat baik ya. Dan ini benar-benar sebuah hunian yang nyaman dengan konsep green and healthy living. Betul ya Pak ya? Oh. Lengkap banget ini yang di Dan satu lagi berikan. Mbak Eca. Apa lagi Pak. Ternyata kami tidak salah menganugerahkan Southgate Apartment itu the best of Wee. the best apartment. Jadi saya lebih yakin tadi dengan Pak Yanto jelaskan oh ini betul-betul kita nggak salah pilih. Betul ya Pak ya. Jadi bukan hanya uh, the best premium apartment di Jakarta tapi the best of the best. Iya. Yeah. Ya, Lalu Jadi biasa. Bapak Ibu rasanya tidak ada uh, apa namanya rasanya tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih Southgate Residence begitu ya Pak Ali ya. ya Apalagi betul, dengan betul. berbagai penawaran eh, pembayaran keringanan yang diberikan, yang diberikan hari ini juga penawarannya. Artinya ini value yang kita dapatkan jauh lebih tinggi dari harga yang kita bayarkan. Setuju ya Pak Ali ya? Setuju, setuju. Setuju. 1000%. Baik. 1000%. persen. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kemarin ragu-ragu sudah jadi semakin yakin ya sekarang dan sebelum saya mengundi door price seperti yang sudah diinformasikan, bukan mengundi ini Pak Ali ya, kita akan memberikan door prize untuk tiga penanya terbaik. Saya sebelumnya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengisi survei dulu yang telah kami buat. Jadi sebentar lagi akan ada sebuah survei yang tampil di layar Bapak Ibu. Sambil kita tunggu. Nah, silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Tinggal ditik saja, lalu ketik atau di klik Icon submitnya, nah, baik. Sekali lagi, ada dua pertanyaan: kapan Anda berencana untuk membeli apartemen, kemudian kisaran harga untuk apartemen yang Anda inginkan berapa? Bisa dipilih sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Lalu, di submit, baik. Terima kasih telah mengisi survei. Baik, Bapak Ibu, waktunya saya mengumumkan siapakah pemenang dari uh, best question yang mendapatkan door prize berupa voucher Informa sebesar Rp500.000. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab ya, Bapak Ibu. Tentunya masih ada kesempatan untuk bertanya sampai jam 22 malam hari ini ya dan berbagai kesempatan istimewa. Oke, uh, yang menjadi pemenang saya cari dulu ini contekannya. <laughs> Sebentar ya. Yes, sudah didapatkan. Ini dia pemenang untuk voucher informasi Rp500.000. Selamat untuk Bapak Arif Wahyu Adi, selamat untuk Bapak Fernando Kesuma, dan selamat untuk Bapak Hari Kusumo. Yeay, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab selain terjawab juga mendapatkan hadiah selamat ya nanti akan dikontak lebih lanjut dan baik sekali lagi terima kasih banyak untuk para pembicara kita siang hari ini pak Yanto terima kasih banyak sama mbak Irsa Wulan terima kasih banyak sehat-sehat selalu semuanya terima kasih juga terima kasih juga jadi makin um, jelas lagi ya makin jelas ya dengan ya. berbagai uh, penawaran yang istimewa ya thank you Wulan sehat terus Lan ya Semuanya juga stay happy, stay healthy, jaga kehidupan, okay. stay safe. Baik, thank you. Dan nanti kalau mau lihat park lagi bisa ke Youtube Sinar Mas Lan ya, Ulan oh, ya. ya <laughs> Baik, oke. Okay, bye, Ulan. Pak Ali juga terima kasih banyak ya, Pak. Iya, yeah, sal salam sehat semua ya. Terima kasih Ayato, banyak. thank you. Mbak yeah, Ulan, thank you. Thank you, Pak Ali, Mbak Ulan. Baca luar biasa nih. <laughs> <laughs> Baik, Bapak. Luar biasa juga nih insight-insight dari Bapak Ali tuh. Menjadi ilmu tambahan buat kita jadi ikut pinter juga ya. Baik, terima kasih banyak Pali. Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak-Ibu partisipan yang sudah bergabung di acara virtual event kita siang hari ini. Jangan lupa sekali lagi Bapak-Ibu manfaatkan program Move In Quickly yang diberikan oleh Sinar Maslen, di mana Bapak-Ibu bisa mendapatkan keringanan hingga 20% kemudian bisa langsung akad dan bisa pilih hadiah suka-suka hingga 45 juta dan periode kedua ini hanya sampai bulan September itu jangan sampai dilewatkan dan yang tidak boleh dilewatkan juga adalah penawaran istimewa yang hanya diberikan kepada Bapak Ibu yang melakukan transaksi di hari ini yaitu ada logam mulia 5 gram menanti Anda serta shopping voucher untuk info lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghibu, menghubungi marketing galeri Southgate di nomor 021-295-880 atau bisa ke website website www.southgate.id. Dan Bapak Ibu acara ini masih terus berlangsung sampai jam 10 malam. Jadi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan bisa langsung menghubungi agent yang mengundang Bapak Ibu untuk bertanya-tanya ya. Dan perlu saya informasikan bahwa sampai saat ini Studio Love to Bedroom ini sudah sold dua unit ya. Dan ini unit yang sangat-sangat limited ya. Jadi Bapak Ibu yang masih ragu-ragu mudah-mudahan sudah semakin yakin dengan adanya webinar kita sekali lagi sudah dijelaskan berbagai alasan kenapa Southgate Residence ini merupakan investasi atau pilihan hunian yang sangat wajib untuk dimiliki dan kesempatannya juga terbatas, unitnya juga terbatas, jadi jangan sampai disia-siakan. Baik. Pak Yanto, sampai ketemu lagi. di lain kesempatan ya. Sempatan, ya? Uh, mm -hmm. Baik, dan tentunya juga sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya di acara Sinar Land Webinar Living in the City kali ini. Jangan lupa kesempatan masih berlaku sampai pukul 22 nanti malam. Saya Ersa Mayori, pamit undur diri. Kita ketemu di lain kesempatan. Selamat siang, sehat selalu. my, my story, my home. This is where I belong, a harbor of life and exuberance, where life embraces me, where I can feel nature's energy, where I can reach out and touch the city anytime I want to. Nestled in the ultimate facilities to manifest life with my own flavor. This is where the fashion of the west can meet the exotic fruits of the east within one mall. This is a place where my mind can wander this is where life takes me by the hand this is where the night glimmers with exuberance a place where every moment is a celebration of life this is where i rejoice life this is where i live this is southgate by sinarous lion